Bapak Imran bisa dibantu nggih untuk membuka tanggapan bagi Bapak Ibu di sini yang akan menanggapi tentang keterkaitan video dengan inovasi yang akan kita buat, bisa meraise hand. Monggo Bapak Ibu. Gimana Pak Imran? Silakan Bu Arum Kiki untuk menyalakan audionya. Sudah saya itu klik audionya itu. Ya. Bu Arum Kiki. Bu Arum Kiki. Jangan lupa disebutkan nama dan asalnya. Ya. Bapak Ibu silakan aktif dalam diskusi karena nanti di akhir acara akan ada giveaway. Silakan Bu Anmol. Gimana itu? Bisa? Belum terlihat. Belum bisa? Terlihat. Iya. Bu Arum Kiki. Tidak Bu bisa. Arum Kiki. Kalau belum bisa saya di ke unmute dari Bu Marti ini. Bu Marti, silakan Bu Marti. Saya klik. Di unmute. Silakan di unmute. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih kesempatan yang diberikan tadi keterkaitan antara video nggih yang disampaikan Ibu tadi berkaitan dengan inovasi pembelajaran seperti itu nggih. Jadi sebenarnya mungkin kalau saya asumsi saya ini mudah-mudahan apa ya masih bisa diperbaiki lagi. Jadi kalau sebenarnya mungkin ketika kita memberikan materi yang sama tapi dengan metode yang berbeda atau teknik yang berbeda, variasi yang berbeda, yang lebih bisa diterima oleh peserta didik, efeknya akan menjadi berbeda bagi peserta didik. Jadi mungkin dengan metode yang lebih inovatif, yang lebih bisa diterima peserta didik, tujuan pembelajaran akan lebih bisa tercapai dengan baik, dan materi atau konten pendidikan yang kita berikan kepada peserta didik akan lebih mengena dirasa oleh peserta didik kita. Seperti itu. Oke, bagus sekali Bu. 1000 untuk Anda Bu. Betul sekali. Oke. Lagi dulu mungkin yang Bapak. Oh, oke. Baik, sebentar. Oke, monggo silakan resen satu lagi tanggapan ya Pak Imran. Ya, Pak Aceng untuk Hidayat. Untuk keterkaitan video dengan inovasi pembelajaran yang akan kita buat. Pak Aceng Hidayat. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa lebih dikeraskan, Pak? Baik, halo. Ya, masuk. Ya, mungkin kalau menurut saya kita jangan tertakut pada pembelajaran yang jadul ya. Harus sering diinovasikan, harus sering dikreasikan. Teknik-teknik pembelajaran yang memang membuat anak-anak itu bisa senang dalam kegiatan dalam belajar. Oke, terima kasih. Jadi selalu kreatif. Kalau sama, tapi kalau memang itu anak dibuat itu boring, kita ganti saja metode pembelajaran. Oke, Pak Aceng dari mana, Pak Aceng? Dari SDN Al-Muhajirin. Oh, dari Purwakarta. Ya, ini juga sama dari Purwakarta ya. Oke, mohon. Oke, moga-moga dapat giveaway ya, Pak ya, dari Wanipi. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Betul sekali tadi apa yang disampaikan dua guru hebat tadi, Bapak Ibu, bahwa keterkaitan video dengan inovasi kita itu seperti itu. Jadi jangan terpaku bahwa sebuah inovasi pembelajaran itu adalah sesuatu yang wah. Misalkan kita membuat media pun harus media yang apa ya kalau bahasa Sunda turiwah seperti itu. Oh, inovasi pembelajaran itu sesuatu yang harus membutuhkan ini harus luar biasa. Sebenarnya tidak seperti itu, tapi kita kembalikan bahwa inovasi pembelajaran itu adalah apa yang kita buat yang terbaik untuk peserta didik kita, yang membantu peserta didik kita itu tadi, yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang tadinya tidak mau bergabung dengan kelompok menjadi bergabung, yang tadinya tidak nyaman dengan kita menjadi nyaman dalam pembelajaran kita. Nah, seperti itulah inovasi pembelajaran hakikat, Bapak Ibu.
Jadi jangan berpikir bahwa inovasi pembelajaran adalah sesuatu yang kalau tadi orang Sunda, kalau orang Jawa itu ngedebiah. Meskipun tidak salah sih, jika membuat sebuah media pembelajaran yang lengkap komplit juga bagus sekali gitu. Selama itu bisa membantu putra-putri panjenengan untuk dapat memahami pembelajaran dengan baik. Nah, ini nih. Ini ada 4 tahapan proses kreatif. Sumbernya agak kuno nih Bapak Ibu, tahun 1920-an. Jadi menurut Wallace itu ada 4 tahapan proses kreatif Bapak Ibu sebetulnya. Nah, ini proses kreatif yang sebetulnya kita lakukan dalam pembelajaran sehari-hari yang tapi kita tidak sadari. Tahap persiapan atau orientasi. Setiap hari Bapak Ibu pasti sebelum pembelajaran itu merencanakan sebuah hari ini saya mau apa, mau mengajak siswa apa, mau bagaimana, mau ajak siswa kemana, outputnya apa. Seperti itu. Sebenarnya kita setiap hari sudah lakukan Bapak Ibu tahap ini. Kemudian kita masuk tahap inkubasi. Kita cari, kita himpun informasi apa yang membuat peserta didik saya kok kalau pembelajaran matematika kok tidak bisa, kok 12 bagi 3 saja kok sekelas kok kesulitan, seperti itu. Nah, disinilah kita himpun informasi-informasi tentang kesulitan, kendala peserta didik kita. Hingga masuk ke tahap iluminasi. Tahap timbul insights, inspirasi atau gagasan. Dari sini Bapak Ibu, gimana sih cara saya mengajarkan pembagian bagi anak, masa kelas 5 saja, 5 kali 5 saja kok enggak tahu. Nah, ini di sini di tahap iluminasi kita. Kita munculkan gagasan baru apa yang harus saya lakukan. Nah, itulah sudah mendekati tahap-tahap gimana kita dekat akan pembuatan inovasi pembelajaran. Selanjutnya adalah tahap verifikasi, di mana kita uji inovasi pembelajaran kita di kelas kita, apakah berhasil atau semakin malah membuat nilai peserta didik kita rendah. Jangan sampai nih, Bapak Ibu. Nah, apa sih peran pendidik, peran kita dalam merancang inovasi pembelajaran, Bapak Ibu? Oke, ini ada 9 hal hingga sampai ke pembelajaran atraktif. Ini kita, saya ajak untuk introspeksi pada diri kita masing-masing. Jika kita masih mengalami kendala, kesulitan dalam mengajar anak-anak di kelas, dari seluruh anak kok ada saja yang tidak manut, ada saja yang nilainya rendah, ada saja yang tidak mau bergaul, itu karena faktor, banyak faktor nih Bapak Ibu. Tapi yang jelas, mari kita lihat dulu peran kita dalam merancang inovasi pembelajaran kita itu seperti apa. Apa? Yang pertama, aktif, terambil rapi, kemudian kita asik, kreatif, komunikatif, terarah, inovatif, fleksibel, hingga dapat memberikan sebuah pembelajaran yang atraktif. Seperti itu, Nje. Nah, kita kupas satu persatu, Nje, Bapak-Ibu, Nje. Oke, aktif. Seperti apa aktif itu, Bapak-Ibu? Saya itu, sekedar berbagi, Nje. Saya itu kalau di kelas, tidak suka, saya itu tipe orang yang tidak suka sebuah pembelajaran yang monoton, Bapak Ibu. Jadi setiap hari pagi-pagi atau malam sebelumnya saya baca-baca besok mau apa yang harus persiapan. Itu gimana caranya biar anak, karena kebetulan waktu itu saya pernah berada di sekolah yang inklusi, jadi ada anak-anak inklusi di dalamnya, saya juga akan memikirkan bagaimana caranya anak-anak inklusi itu juga dapat bergabung di kelas saya, dapat aktif juga. Nah, ini yang saya lakukan adalah dengan menekankan keaktifan. Dia mengalami sendiri, dia berlatih, dan kita hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemberi arah saja. Kita ciptakan suasana kelas yang demokratis. Siapapun boleh berbicara, siapapun boleh bertanya, siapapun boleh berpendapat. Tidak hanya si pintar atau tidak hanya si nakal saja, seperti itu. Kemudian, upayakan menciptakan sebuah hubungan agar siswa itu saling menghargai satu sama yang lain. Jadi jangan sampai misalkan di kelompok, saya tidak mau kelompok dengan ini, karena si ini nakal dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya adalah terampil. Ini Bapak Ibu, saya kembalikan lagi kalau tadi jaringan ingat bahwa hakikat dari inovasi pembelajaran itu tidak hanya terpaku pada berbasis ICT saja, nih Bapak Ibu. Jadi dalam sikap kita yang terampil, kita akan berusaha menciptakan proses pembelajaran yang mempesona.
Dengan apa? Dengan membesut metode serta sarana yang mampu mereka asik belajar, asik melakukan permainan, tapi sambil belajar seperti itu. Misalnya bapak ibu yang pandai bernyanyi, itu juga bisa membuat karya inovasi lewat lagu. Lagu-lagu yang membuat peserta didik lebih paham, lagu-lagu yang membuat peserta didik tumbuh nasionalismenya, seperti itu karya inovasi juga. Kalau bapak ibu pintar dalam mendongeng atau bercerita, buatlah bapak ibu semacam big book atau buku-buku cerita anak. Nah, itu nanti bisa menjadi khasanah literasi di kelas. Bapak ibu juga kita bisa bagikan ke teman-teman untuk diterapkan di kelas-kelasnya sebagai salah satu bahan bacaan literasi. Apalagi ini sedang daring nih bapak ibu, biasanya literasi ini agak sedikit terlupakan, sehingga kita juga perlu memikirkan bagaimana caranya literasi itu tetap berjalan. Sehingga kalau bapak ibu tahu, di kementerian juga mengembangkan inovasi-inovasi berupa literasi digital yang bisa diakses peserta didik. Jadi jangan khawatir bapak ibu tetap memiliki kemungkinan untuk berinovasi meski di masa pandemi, seperti itu nje. Kemudian rapi bapak ibu, apakah dalam berpakaian kita sudah wajar sesuai tugas kita, gimana ekspresi wajah kita, selamat pagi, apakah ketika kita baru masuk saja murid-murid sudah ketakutan seperti itu, apakah kita memberikan kesantunan penghargaan terhadap anak-anak, ataukah kita hanya ya wis nilai 100 ya situ, nilai 0 ya situ lah gitu. Nah itu kadang yang dapat menjadi kendala antara hubungan peserta didik dengan guru yang agak terputus ya bapak ibu. Kemudian apakah peserta didik itu mampu mensejajarkan diri dengan anak-anak yang dihadapi? Kita tahu bahwa ada 9 multiple intelligence yang dimiliki anak, yang pasti setiap anak itu tidak sama aja bapak ibu, karakternya tidak sama. Ada yang overact, ada yang lower. Jadi ada yang tidak mau terlihat, ada yang pintar tapi tidak terlihat, ya pasti ada di kelas bapak ibu itu. Ada yang super super duper aktif seperti itu. Nah itu bagaimana kita mensejajarkan diri. Kalau bapak ibu pernah membaca buku Law and Johnson, bahwa langkah pertama kita di kelas itu sangat menentukan langkah-langkah kita berikutnya. Dalam artian seperti apa kita nanti akan dikenal oleh murid. Bagaimana kita akan membaurkan diri dengan murid, bukan sebagai temannya aja bapak ibu aja. Jangan sampai kita karena ingin masuk ke dunia anak jadi seperti anak-anak, seperti itu, jangan seperti itu. Tapi sebetulnya anak-anak secara psikologis itu membutuhkan sosok yang mampu memberikan batasan, mampu memecahkan masalah dia di kelas, saat dia kesulitan belajar, saat dia bertengkar dengan teman, seperti itu. Asik. Nah, ini banget pembelajaran yang asik itu kita upayakan membuat sebuah pembelajaran itu menarik, indah, atraktif. Baik itu ruang kelas kita, taman bermain kita, alat sarana permainan. Tapi bukan berarti ruang kelas yang atraktif itu, yang asik itu adalah penuh gambar seperti itu. Itu bagus ya Bapak Ibu ya, saya dapati di banyak sekolahan seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kelas itu nyaman dan mampu memfasilitasi peserta didik kita untuk mengembangkan diri. Karena mereka ketika tatap muka saja itu 6 jam mereka ada di kelas gitu. Jadi upayakan ruang kelas itu adalah ruang belajar, ruang yang luar biasa yang mampu mengeksplor minat, bakat, dan kemampuan peserta didik kita. Kemudian yaitu kreatif dan komunikatif. Itu pasti nje. Jangan malu untuk menggunakan alat-alat yang mendukung. Jangan malu untuk menggunakan lagu-lagu permainan yang relevan dengan pembelajaran kita hari itu. Kita jangan sampai kekurangan akal. Kalau kata teman saya, guru tidak pernah kekurangan akal. Ya. Pasti ada saja jalannya seperti itu. Kemudian terarah Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran menyangkut penggunaan metode yang kolaboratif dan variatif. Tidak hanya dalam kelas saja. Saya itu punya
saya tuh termasuk guru yang suka mengajak anak-anak itu untuk outing kelas. Outing kelas dalam artian dengan izin sekolah dan orang tua tentunya, nggih, Bapak Ibu, nggih. Seperti saya pernah mengajak di kelas 5 itu, waktu saya ngajar kelas 5 ada materi tentang karikatur nih, kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 5. Itu kebetulan di Kendal sedang ada pameran karikatur nasional. Nah, kebetulan dekat dengan sekolah juga sih. Nah, itu saya ajak anak-anak ke sana sambil saya apa namanya perlihatkan ini macam-macam karikatur, mereka ngobrol dengan si kartunisnya sendiri seperti itu. Saya suka seperti itu. Kemudian mereka menuliskan pengalaman. Nah, ini beberapa kegiatan literasi yang saya lakukan ketika kemarin masih luring, ya Bapak Ibu. Saya ada reading corner, ini hampir di setiap sekolah Bapak Ibu juga pasti ada. Kemudian ada majalah dinding di kelas, saya upayakan ada menggunakan papan-papan apa yang tidak terpakai di kelas juga bisa saya gunakan. Kemudian itu tadi saya outing kelas, kalau di Kendal itu ada gerakan Kendal membaca, pernah anak-anak itu saya ajak ke sana, terus di alun-alun Kendal itu. Jadi mereka tidak hanya terbatas dari apa yang ada di perpustakaan atau reading corner. Kalau selama daring ini Bapak Ibu tadi itu bisa menggunakan alternatif pembelajaran digital. Jadi kita upayakan sebelum pembelajaran kita mulai, anak kebanyakan menggunakan WAG ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa bagikan link apa yang harus kita baca. Untuk sementara karena masih kondisi pandemi, salah satu alternatif kegiatan literasi yang kita gunakan bisa seperti itu. Kemudian inovatif. Nah, karya inovatif ini merupakan pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Bisa kita padukan ICT dengan media, kita bisa gunakan buat media murni, seperti itu, alat praktik. Kita kan kelas yang fleksibel dan berkualitas. Jadi tidak hanya saya di belakang meja, tapi saya sering ajak anak-anak, ayo duduk di bawah, yuk kita cerita sama-sama. Seperti itu, kita fleksibel aja Bapak-Ibu. Jadi anak-anak juga dekat gitu sama kita dan memiliki sebuah pembelajaran yang bermakna. Nah, ini dia salah satu kunci dari terciptanya inovasi pembelajaran di kelas kita, Bapak-Ibu. Sebuah pengelolaan kelas. Nah, ini saya buka lagi nih Pak Imron kesempatan untuk Bapak-Ibu menanggapi. Pengelolaan kelas seperti apa yang ideal, baik itu daring maupun luring. Monggo Bapak Ibu yang menanggapi bisa raise hand. Silakan raise hand untuk yang mau menanggapi. Saya tunjuk Ibu Triningsih. Ibu Triningsih. Ya, silakan. Monggo Ibu Triningsih. Ibu, monggo. Di unmute, pengelolaan kelas seperti apa yang ideal Bapak? Bu siapa tadi Pak Imran? Ibu Triningsih, halo. Oh, Ibu Triningsih. Oke. Okay. Salam kenal Ibu. Gimana Ibu? Bisa? Sudah di unmute? Bisa? Nah, di unmute Ibu. Coba. Suaranya di unmute dulu Bu. Klik. Nah, iya. Nah, sip. Monggo Ibu. Terima kasih. Mungkin kalau saya pengelolaan kelas. Kenapa Bu? Dari mana Bu? Mohon maaf. Ya, saya dari Tulang Bawang, Lampung. Oh, Lampung. Dari SDN 2 Sudomulyo. Ya. Menurut saya kalau pengelolaan kelas itu ya, yang pertama kita siapkan dulu anak didik kita, peserta didik kita. Sudah siapkah atau belum ketika akan mulai belajar. Kemudian akan saya ciptakan kelas yang nyaman, sehingga anak atau peserta didik yang akan belajar itu nyaman. Seperti itu. Terima kasih. Oke, betul. Sudah mendekati itu. Sebentar lagi dapat inovasi itu, Bu. Benar, kalau kita udah bisa mengidentifikasikan, bisa mengkondisikan kelas kita, sebentar lagi kita akan bisa membuat inovasi. Monggo, satu tanggapan lagi, Pak Imron. Satu lagi, Pak Joko Herianto. Silakan Pak Herianto, Pak baik. Nama dan asal nggih, Pak Joko. Hmm.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Joko. Oke, Joko Herianto dari MPRN Batang. Oh, dari Batang, sebelah Kendal aja, Pak. Oke. Gimana, Pak? Oke. Menurut pendapat kami, pengelolaan kelas itu sangat diperlukan. Karena dengan pengelolaan kelas yang baik, maka saya akan bisa tersampaikan pada anak-anak. Sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Saya kira demikian. Oke, okay. baik, terima kasih. Makasih Pak Imran. Kalau dari pendapat dua peserta tadi, sudah mendekati bahwa benar bahwa pengelolaan kelas yang baik akan membuat peserta didik kita untuk belajar lebih baik. Oke, seperti kata Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi jangan pernah memaksakan anak yang tidak bisa harus sama dengan yang bisa, misalkan seperti itu. Tapi bagaimana inovasi kita, bagaimana pembelajaran kita itu setidaknya dapat merangkul dia, dapat membuat dia termotivasi untuk tetap belajar meskipun dia memiliki keterlambatan dalam mengolah informasi pembelajaran seperti itu. Oke, lanjut ya. Langsung. Untuk kegiatan PBM sendiri itu, kita fokuskan dari kegiatan guru itu. Kegiatan guru itu akan memiliki sebuah pembelajaran dan pengelolaan kelas. Pembelajarannya seperti apa? Yang menggiatkan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau pengelolaan kelasnya adalah pengelolaan yang mampu menciptakan dan mempertahankan suasana kondisi kelas. Jangan sampai hari ini karena Bapak guru membawa media jadi anak-anak semangat belajar. Besok Bapak Ibu monoton, konvensional, anak-anak tidak semangat lagi seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi bagaimanapun, apapun yang Bapak Ibu bawa di kelas itu, kehadiran Bapak Ibu itu selalu dirindukan. Jadi kita juga harus realistis ya Bapak Ibu, tidak mungkin kita setiap hari membuat media pembelajaran, saya kira juga tidak mungkin. Tapi bagaimana kita membuat langkah-langkah awal yang membuat peserta didik itu selalu antusias bagaimanapun pembelajaran yang Bapak Ibu yang berikan seperti itu. Oke. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa pengelolaan pengajaran dengan pengelolaan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Saya buka satu tanggapan Pak Imran. Apa perbedaan pengelolaan pengajaran dan pengelolaan kelas? Kok bisa saya katakan berbeda itu, kenapa? Monggo sahabat Raisen, satu orang saja. Oke. Satu tadi Pak, monggo satu orang. Pak Doris, kenapa? Ishak. Pak okay. Doris Ishak. Oke, monggo nama dan silakan alamat. Pak Doris Ishak, nyalakan video. Halo Pak Doris Ishak. Adakah? Apakah terdengar Pak? Belum mungkin yang nyala. Oke, mungkin yang lain ya Pak Imran. Ya, ini Bu Ani Umroh. Bu Ani Umroh. Ya, Bu, monggo Bu. Perbedaan pengelolaan ya, pengajaran silakan, Bu, dan pengelolaan kelas. Kenalkan terus alamat dari mana. Sudah, Bu, suaranya monggo Bu. Saya dari Kecamatan Brebes, dari Kecamatan Manasari, Kabupaten Brebes. Kalau pengelola pengajaran itu biasanya lebih menitik beratkan tentang kegiatan apa, tentang pembelajaran yang akan diajarkan dalam satu hari itu. Sedangkan pengelolaan kelas itu lebih ke titik beratkan supaya kelas itu lebih aman, lebih nyaman, lebih menarik
sehingga anak itu lebih betah di dalam kelas. Oke, betul sekali yang tadi Bu Ani Umur katakan. Kalau pengelolaan pengajaran itu upaya guru membantu siswa mencapai tujuan dalam pembelajaran. Kalau pengelolaan kelas itu tadi, gimana guru menciptakan suasana kondisi kelas yang nyaman, aman, dan kondusif sehingga pembelajaran kita dapat berlangsung dengan efisien. Jadi kita bedakan ya Bapak Ibu, kita kelola pengajaran kita kelola kelas kita sehingga kita dapat menciptakan sebuah pembelajaran yang kondusif seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu, poin-poin pengelolaan kelas yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan timbulnya sebuah inovasi dalam pembelajaran. Kita perhatikan poin-poin ini. Yang pertama, proses mengontrol tingkah laku siswa. Apakah kita sudah bisa merangkul seluruh siswa kita? Ataukah masih ada 1-2 siswa yang suka naik di meja atau keluar dari jendela atau ngomong sendiri atau tidak bisa keluar? Nah, kalau seperti itu, maka nanti inovasi pembelajaran apapun yang kita lakukan akan sedikit sia-sia saja karena akan ada 1 anak yang tidak dapat menerima. Makanya yang pertama adalah kita kontrol dulu, kita kelola kelas dulu, kita rangkul dulu seluruh siswa kita. Sehingga nanti apapun inovasi pembelajaran yang kita buat, itu pasti bisa diterima insya Allah. Kemudian, kita maksimalkan kebebasan siswa. Pastikan inovasi pembelajaran yang kita buat itu membuat siswa itu dapat bereksplorasi. Seperti itu. Jadi tidak hanya terpaku anaknya tahu 1 + 1 itu 2. Meskipun menggunakan media pembelajaran yang luar biasa, kalau inputnya hanya agar anak bisa 1 + 1 = 2, itu tentu tujuan inovasi pembelajaran tidak tercapai karena proses belajar anak juga tidak dialami seperti itu. Jadi lebih ke instan. Kalau instan itu hanya jangka pendek ya kita ingatnya. Kemudian kegiatan mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Kita pastikan hal itu terlebih dahulu. Ya. Kemudian, kegiatan menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Tadi sudah saya sampaikan. Upayakan, walaupun kita pakai media atau tidak, kita pakai LCD atau tidak, baik itu secara konvensional ataupun menggunakan hanya textbook saja, pastikan anak-anak tetap belajar secara efektif. Karena itu kita harus menciptakan iklim sosio-emosional yang positif dalam kelas. Jangan sampai guru kok pilih kasih seperti itu. Meskipun rata-rata sudah tidak seperti itu, Bapak Ibu hanya yang pintar wae, hanya yang pintar saja yang diperhatikan seperti itu. Saya kira sekarang sudah tidak berlaku seperti itu, hingga usaha yang disengaja untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi peserta didik. Seperti itu kelas yang kita kelola. Insya Allah kalau kelas yang kita kelola sudah dikelola dengan baik, maka inovasi pembelajaran apapun yang kita buat itu pasti juga baik. Seperti itu, Bapak Ibu. Next. Yes. Okay. Ini ada masalah pengelolaan kelas. Sebelum saya buat presentasikan ini, pasti Bapak Ibu banyak sekali kalau saya buka termen tanggapan, mungkin ada 1-100 masalah di kelas saya. Ada siswa yang seperti ini, ada siswa yang seperti itu. Betul ya Bapak Ibu? Mbak, di kelas saya itu seperti ini, gimana ya? Kalau belajar IPA kok seperti itu? Sudah tak bagi kelompok, tak ajak main keluar kok yang seperti itu dan lain sebagainya. Itu karena tadi Bapak Ibu sumbernya pengelolaan kelas kita belum tepat sehingga inovasi yang kita lakukan jadi kurang mengena ke anak-anak. Jadi kalau masalah perorangan itu pasti setiap anak itu kan ada ya, karena setiap individu kan memiliki kebutuhan dasar. Kalau dia gagal mengembangkan kebutuhannya, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Misalnya saja sering kita temui di kelas rendah. Kalau Bapak-Ibu mengajari kelas rendah itu, anak-anak yang belum bisa membaca, menulis, berhitung, itu cenderung nakal, cenderung keliling kelas, atau hanya cenderung diam saja seperti itu. Nah, sampai ditanya pun bingung, kita dikte pun bingung, diam saja seperti itu. Nah, itu adalah masalah universal perorangan. Nah, itu yang harus kita kelola, ya, Bapak Ibu.
Nah, ini adalah cara saya untuk menciptakan apa ya, pasca tahap inovasi pembelajaran. Kalau yang saya angkat ketika saya mengikuti lomba inovasi pembelajaran itu, Bapak Ibu, saya membuat sebuah model pembelajaran berjudul tadi rangkaian pembelajaran 6 ayo untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas 4 sekolah dasar, Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan adalah saya tuliskan. Jadi langkah-langkah inovasi yang Bapak Ibu buat silahkan dituliskan. Coretan kasar dulu saja di buku. Saya kok membuat media seperti ini, alatnya seperti ini, saya tuliskan. Bagaimana saya menerapkannya, itu langkah kedua. Kemudian kita terapkan. Kita lihat hasilnya, kita review lagi, kita evaluasi. Berhasil nggak peserta didik kita? Mampu nggak peserta didik kita mengikuti pembelajaran dengan inovasi tersebut? Seperti itu, Bapak-Ibu. Kalau itu berhasil, kita rayakan, Bapak-Ibu. Tuangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian publikasikan dalam bentuk karya inovasi. Kalau maaf bagi Bapak Ibu UNS bisa diujikan je di PAK di karya inovasi. Bagi yang belum bisa kita masukkan ke jurnal, kita masukkan ke artikel seperti itu untuk menginspirasi teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya ini hampir mau mendekati terakhir ini Bapak Ibu. Pembuatan inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Ini Bapak Ibu, saya itu punya semacam program setiap tahun. Ini terinspirasi oleh salah satu inspirator saya, Bu Tanti, bahwa saya upayakan setiap tahun pembelajaran ketika rapotan, anak-anak itu keluar kelas tidak hanya memiliki tangan kosong, dalam artian dia tidak hanya menerima rapot dan laporan nilainya saja. Tapi setiap tahun itu saya upayakan mereka membuat suatu karya, tergantung ya, biasanya saya fokus ke bahasa Indonesia kalau ini, tergantung karya sastra yang diminta di kelas itu. Ketika saya di kelas 4 ini adalah tentang puisi, Bapak Ibu, ini anak-anak kelas 4, ini puisi mereka, saya tampung di sini, saya punya semacam tabung karya, buat anak-anak nanti setiap ide itu muncul, setiap mereka membuat karya itu nanti saya langsung meluangkan waktu untuk editing seperti itu. Kemudian saya tingkatkan lagi, coba saya buat kumpulan cerita pendek yang berjudul Cerita Kita. Ini saya terapkan di kelas 5, ternyata bisa Bapak Ibu. Imajinasi mereka luar biasa. Meskipun tata tulis mereka belum tepat, meskipun bahasa mereka ada yang tidak enak dibaca seperti itu, tapi mereka berusaha menuangkan ide mereka di sini. Di sini ternyata bisa Bapak Ibu, tapi tentunya dengan ada langkah-langkahnya nih Bapak Ibu, dengan banyak bimbingan. Kemudian saya coba lagi ini pantun Bapak Ibu di kelas 5, karena ini waktu itu masih kurikulum KTST, yang ini kelas 5 tentang pantun. Saya juga buat itu buku kumpulan pantun. Ini berisi 250 karya anak-anak semuanya, Bapak Ibu. Ini semuanya 250 karya anak-anak. Yang terakhir itu, yang terbaru, saya mencoba mengajak mereka menulis pentigraf atau tiga paragraf, tulisan tiga paragraf. Ini juga saya bukukan. Jadi ini biasanya kalau ada rapat komite, saya launching di rapat komite agar Bapak Ibu orang tua perso bahwa anak-anak mereka juga bisa berkarya. Gitu, seperti itu. Kita fasilitasi insya Allah ya Bapak Ibu. Jangan takut untuk memfasilitasi anak, insya Allah sekolah, kepala sekolah pasti akan mendukung ya. Oke, next. Next, ini kata-kata terakhir saya sebelum saya mengakhiri presentasi. Guru Mulia Karena Karya Anies Baswedan 2015. Mari Bapak Ibu dimanapun berada, kita tetap saling berbagi, dapat saling menginspirasi dalam kondisi apapun, karena saya percaya guru-guru itu adalah insan yang luar biasa yang dapat bertahan dalam kondisi apapun, kurikulum seperti apapun, bahkan pandemi sekalipun. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk termotivasi menuangkan karya-karya Bapak Ibu, baik ketika pembelajaran luring maupun pembelajaran daring, agar dapat lebih banyak menginspirasi guru-guru yang lain dimanapun berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andriana Kusuma Wardani SPD yang telah menyampaikan materi tentang inovasi pembelajaran. Apa sih inovasi pembelajaran? Tadi sudah dijelaskan secara gamblang, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang tadi telah menanggapi yang dimaksud pengelolaan kelas seperti apa. Sebenarnya bukan hanya di ruang Zoom interaktif ini yang menanggapi, di kolom chat, di kolom chat juga di, banyak ya, masuk banyak nih, terus di kolom chat YouTube juga masuk banyak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah memberikan tanggapan dan ikut aktif dalam acara webinar pada pagi sampai dengan siang hari ini. Untuk pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Galih Suci Pratama MPD. Akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Ya, Bapak Galih Suci Pratama MPD ini seorang guru, penulis, dan pengembang konten kreatif. Moto hidupnya saling mendoakan dalam kebaikan. Pendidikan formal dari SD di Banjarnegara sampai dengan S1 jurusan pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Semarang. Ini satu angkatan dengan saya, cuma beda kampus. Kalau beliau di daerah Ngalian, Semarang, kalau saya di kampusnya di Jawa Tengah bagian barat di Kota Tegal. Pengalaman organisasi ini ada banyak sekali, dari wakil ketua MPMKN UNES, ketua HIMA, PGSD, dan ketua BEMFIT. BEMFIT UNES dulu, ketua BEMFIT itu kebanyakan dari, bahkan belum pernah dari jurusan PGSD karena kampusnya besar. Tapi beliau ini mengawali ketua BEMFIT-nya itu dari jurusan PGSD karena jarak dari kampus pusat di Semarang Bupati Pengalian cukup jauh. Kemudian yang sampai dengan sekarang itu pengurus KNPI Kota Semarang. Ini biodata tempat tanggal lahir, instansi sekarang SDN sekarang 2, alamat di Sumerjo, Bupati Semarang, kontak sebelah bisa dilihat. Kemudian prestasi, ini ada banyak sekali. Ada mahasiswa berprestasi PGSD Jawa. Penerima penghargaan Astra 1 Indonesia Award kategori pahlawan COVID di bidang pendidikan tingkat nasional tahun 2020. Nah ini kalau nggak salah berkaitan dengan penerbitan channel YouTube Dinas Pendidikan Kota Semarang yang berisi itu nih, apa namanya, konten-konten dari Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Ini hampir sama dengan di tempat kami di Kota Tegal, difasilitasi oleh Dinas Pendidikan menerbitkan portal yang namanya Yuk Sinau. Jadi di situ berisi apa namanya konten-konten dari Bapak Ibu guru di Kota Tegal yang berbasis blog, tapi di situ bisa dimuat tampilan YouTube, tampilan apa Flipbook dan juga Microsoft Way dan yang lainnya. Mungkin di daerah lain juga banyak kreatif-kreatif lain, inovasi pembelajaran di tengah pandemi. Kemudian ada penerima penghargaan Mendikbud Republik Indonesia dan apresiasi pendidikan keluarga kategori jurnalistik tahun 2017. Dan ini juara 2 nasional lomba artikel sekolah kategori feature tahun 2017. Oh ini yang sama dengan Bu Andriana gitu yang tadi. Ya, ini hampir sama. Terus kemudian yang sebelah kanan ini tim pengembang kurikulum Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2019. Dan yang bawah terakhir juara 1 lomba Olimpiade Guru Nasional tingkat Kota Semarang tahun 2018. Ya, mungkin itu sekilas kurikulum vitae Bapak Galih Suci Pratama MPD. Untuk selanjutnya pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Galih Suci Pratama MPD, dipersilakan. Monggo Pak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik, Mas Imron? Sudah terdengar, Mas. Dari Sukoharjo nyaring, Pak Galih. Oke, terima kasih. Dari kampus nyaring. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala mujibani watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Ibu ya, Ibu Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, yaitu Ibu Dr. Farida Mugrahini M.Hum. Yang kami hormati Bapak Dekan FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Tony Harsan M.H. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen dan juga webinar melalui pembangunan inovasi pembelajaran serta peserta yang kemudian hari ini bisa hadir secara virtual baik di Zoom ataupun di YouTube. Inilah saya untuk berbagi sedikit dan ada guru saya, Mas Imron ini adalah guru saya sebenarnya di PGSD, kemudian juga ada Mbak Kusuma itu juga guru saya juga. Jadi di sini kita sangat senang sekali karena kami juga diberikan izin untuk berbagi dan hari ini memang momentum hari pendidikan ini luar biasa karena ternyata antusiasme guru untuk belajar cukup besar. Terbukti di saat ini pendaftaran sampai 2600 di berbagai macam kegiatan Kemdikbud hari ini juga luar biasa antusiasmenya. Dari seperti bintek AKM, kemudian pembatik dan segala macam itu juga luar biasa antusiasmenya. Ini menjadi harapan di momentum hari pendidikan tahun 2021 ini, ternyata guru senang sekali bergerak, senang sekali belajar, dan semoga ini membawa kemajuan yang lebih baik di arah pendidikan masa depan. Saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya, dan selamat dari pendidikan nasional yang kebetulan hari ini bisa bertepatan, dan saya mengutip salah satu pernyataan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Haji Dewantoro, semua orang menjadi guru, semua rumah menjadi sekolah. Semoga kita mengarah ke sana dan harapannya nanti ketika semua proses mengarah ke sana, maka adanya kita saling berbagi, saling memberikan semangat, dan saling memberikan teladan yang baik. Karena pendidikan itu kota kuncinya ada keteladanan. Itu yang kemudian semoga kita bisa mengarah ke sana. Terima kasih kepada Mas Imron yang telah membacakan CV saya, dan kebetulan mungkin hari ini kita akan berbagi lebih banyak tentang inovasi pembelajaran, dimana nanti mungkin saya kaitkan juga tentang penghargaan terakhir kemarin dari penghargaan nasional dari Satu Indonesia World Astra tentang pahlawan COVID. Kenapa kemudian guru bisa menjadi pahlawan COVID? Ini juga saya ingin sharingkan pada rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang nanti saya paparkan dapat bermanfaat dan juga kita bisa saling menginspirasi, saling berbagi. Kalau seandainya saya nanti ada kesalahan, nanti kita juga mohon maaf dan juga mungkin bisa dikoreksi oleh rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan semuanya, saya ingin mengawali dengan kita sebagai guru itu ada sebuah pedoman yang cukup jelas, yaitu tentang Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dan di undang-undang ini ternyata guru itu bisa dikatakan profesional, itu dia itu mempunyai tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih hingga kita mencapai ke tahap evaluasi. Nah, di sini salah satu elemen yang kemudian menjadi bukti secara formal yaitu guru itu harus mempunyai sertifikat pendidik. Maka ketika kemarin saya dihubungi oleh panitia bahwa di sini adalah teman-teman PPG, saya cukup senang. Artinya ketika ada PPG, artinya teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik dan sertifikat pendidik ini sebagai pembuka jalan untuk kiprah-kiprah rekan-rekan semuanya di keguruan, baik nanti tentang banyak hal lah, tentang hal banyak hal, karena hampir semua beberapa jenjang ya, berbagai macam jenjang karir itu membutuhkan sertifikat pendidik. Bahkan ketika kita lihat di pasal 8, ini juga guru ternyata itu wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Artinya sertifikat pendidik itu menjadi sebuah kewajiban di era sekarang. Apalagi kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 14 ini juga, di bagian terakhir itu, batas maksimal terakhir itu guru bersertifikat 2015.
Dan harapannya ini rekan-rekan yang di sini bisa semakin apa ya, semakin bersemangat ketika nanti teman-teman menyandang sebagai guru yang bersertifikat pendidik. Pendidikan pendidik itu ternyata berpengaruh kepada banyak hal ya, teman-teman yang ikut PPG ataupun yang lainnya. Satu itu kenaikan pangkat. Banyak daerah ataupun banyak kasus yang kemudian dia terganggu atau terhambat kenaikan pangkatnya karena dia tidak punya sertifikat pendidik. Bahkan ke jenjang karir pun dia akan terhambat juga. Karena kalau saya dia tidak bisa naik pangkat, maka jenjang karir seperti kepala sekolah ataupun yang lainnya itu juga akan tidak bisa. Maka ketika ada sertifikat pendidik, itu teman-teman nanti paling tidak bisa menjadi jabatan fungsional, jadi bisa diresmikan sebagai jabatan fungsional guru atau pertama berarti guru pertama, dan nanti itu sebagai syarat juga untuk menaikkan pangkat. Nah, ketika sudah mencapai ke tahapan yang tinggi, mungkin 3C, teman-teman akan diberikan pilihan-pilihan apakah nanti akan menjadi kepala sekolah atau pilihan lainnya. Jadi kalau seandainya guru terhambat di dalam sertifikat pendidik, maka otomatis mungkin secara keterbutuhan pengembangan karir itu juga menyulitkan di setiap daerah. Jadi harapan kami itu memang sertifikat pendidik itu menjadi poin yang sangat penting sehingga teman-teman bisa mengakses secara luas, tidak hanya dalam jabatan tapi juga luar jabatan. Selain itu juga sebagai tambahan kesejahteraan, dan mungkin kalau teman-teman yang belum PNS itu juga bisa penambahan nilai SKP. Jadi ini penting banget sertifikat pendidik buat rekan-rekan semuanya. Harapannya nanti teman-teman yang tergabung di dalam PPG di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo ini bisa lulus 100%. Karena untuk mencapai sertifikat itu cukup susah. Antriannya cukup panjang. Dan ini luar biasa dari Universitas Veteran ini. Cukup luar biasa karena ini mendidik sekali untuk bisa sampai ke taraf ini. Bisa menyelenggarakan seminar mandiri selamanya itu. Upaya luar biasa dari Universitas Veteran Bangun Nusantara ini untuk mencapai guru profesional ini. Dan saya yakinlah di teman-teman ini juga luar biasa. Dan kemarin pun kita mengikuti di Gladi Bersih pun teman-teman ternyata juga semangat sekali di dalam penyelenggaraan ini. Patut diapresiasi oleh rekan-rekan semuanya. Saya juga ingin berbicara tentang ternyata profesionalisme guru itu memang ada 4 ya. Saya kira teman-teman juga sudah paham ini. Jadi ada kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Dan ini saya kira di dalam PPG ini juga sudah dijelaskan begitu gamblang. Cuma saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah kemudian di dalam 4 ini, kita kan sekarang sedang mengalami kondisi khusus ya. Kondisi khusus yang kemudian kita COVID dan kita memang hikmahnya itu banyak. Salah satunya kita dipercepat atau diakselerasi untuk bisa pembelajaran yang bersifat virtual. Jadi hampir semua guru di Indonesia itu belajar bersama tentang bagaimana pembelajaran virtual. Karena ini pandemi ini tidak ada rencananya, tiba-tiba datang dan akhirnya kita banyak belajar dari sini, akhirnya percepatan banyak. Nah, di 4 komponen ini kira-kira apakah kemudian dalam masa pandemi ini juga mengalami pergeseran juga, artinya ada hal-hal yang kemudian perlu dikembangkan. Nah, apakah kompetensi guru mengalami perkembangan juga di dalam pandemi ini? Mungkin coba saya juga inginlah sama seperti Mbak Kusuma tadi ya, kita pengen berdiskusi saja dengan rekan-rekan dari peserta. Apakah kemudian di dalam era seperti ini, 4 kompetensi ini mengalami perkembangan atau tidak? Jadi coba kita bisa diskusi bareng saja. Mungkin Mas Imran ada salah satu yang bisa dikomunikasi ya. Bareng. Siap. Monggo Bapak Ibu silakan raise hand untuk yang ingin menanggapi tentang apakah kompetensi guru di masa sekarang ini mengalami perkembangan. Silakan. Ini Pak Imran Kadi siapa ini? Pak Imran Sopo ini, monggo Pak Imran, ini namanya sama dengan saya ya. Silakan unmute Bapak, sudah saya kirimkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Halo. Perkenalkan ya. Dari mana Bapak, monggo? Ya, perkenalkan nama saya Imran Kadir. Saya dari SMP 3 Kabirabone dari Gorontalo, Pak. Oke, monggo Bapak.
Ya, dan sekarang ini sedang melaksanakan sebagai mahasiswa PPG di Universitas Muhammadiyah Parepare. Oke, Pak, saya akan menanggapi pertanyaannya, apakah kompetensi guru mengalami perkembangan di era pandemi atau COVID-19 ini? Kami pribadi melihat ini semacam fleksibel ya, bukan tidak semua guru ada yang mengalami perkembangan, ada yang begitu-begitu saja, bahkan ada yang lebih menurun. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kompetensi guru itu di era pandemi ini semuanya berkembang atau ya mengalami perkembangan. Nah, ada juga beberapa orang guru yang kompetensinya hanya begitu-begitu saja, dan ada juga yang kompetensinya bahkan menurun. Contohnya misalnya kalau ada guru yang gaptek, yang tidak menguasai IT. Jadi mereka kan tidak bisa menyesuaikan dengan guru-guru yang lain, misalnya yang sudah mulai melakukan pembelajaran secara daring, atau yang istilahnya biasa blended learning. Jadi itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Imran Kadir. Oke. Cukup dulu ya, maksudnya nanti bisa dilanjut lagi. Jadi memang itu problematika pembelajaran saat ini ya. Jadi memang ada sebagian yang kemudian dia merasa sebagai gaptek ya, terutama di mungkin guru-guru yang kemudian senior, dan kemudian ada yang separuhnya lagi itu dia itu berusaha untuk menggapai pembelajaran-pembelajaran yang selanjutnya. Jadi dia senang belajar itu. Di ketika kita berbicara empat kompetensi ini, saya rasa kalau seandainya guru profesional, maka dia itu akan mulai berkembang. Kalau seandainya dia stagnan di dalam posisi yang saat ini ada, artinya dia itu belum dikatakan sebagai guru profesional secara real di lapangan. Ketika kita berbicara guru profesional secara real di lapangan, ketika menghadapi situasi seperti ini, maka akan ada proses-proses pengembangan yang perlu dilakukan. Bahkan kalau seandainya kita bisa melihat nih, pedagogik itu pun akhirnya yang tadinya mungkin kita bisa menguasai pembelajaran secara kelas, secara luring ya, secara tatap muka, kemudian kita akan berusaha untuk kita beralih ke upaya-upaya untuk kita pedagogik, tetapi kita juga menajamkan di tingkatan daring. Jadi bagaimana kita menguasai kelas secara daring dan segala macam ini. Jadi pedagogik pun mungkin mengalami diserat ke arah sana untuk penyiapan-penyiapan ke pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian kepribadian juga sama, sosial juga sama. Sosial pun kita sekarang tuh berkomunikasi seperti kayak rapat dan lainnya, juga kita beberapa juga menggunakan cara daring. Jadi yang tadi di Bapak sampaikan itu yang dari Gorontalo ini luar biasa ya, Gorontalo ya. Artinya memang seminar ini dilakukan memang satu Indonesia dan luar biasa. Jadi setiap daerah pasti mempunyai background-backgroundnya masing-masing, dan ketika kita berbicara ke guru profesional, maka dia akan senantiasa belajar dan untuk menyesuaikan zaman, karena kalau seandainya kita tidak bisa menyesuaikan, maka ya nanti ketika ketinggalan juga. Dan harapan kami nanti orang teman-teman yang berada di sini, kalau tidak kita juga berkembang kompetensinya, dan kita semoga bisa menjadi guru yang kemudian bisa diinspirasi oleh anak-anak. Nah sekarang begini, sekarang kalau kita melihat perubahan di dunia, itu juga yang tadinya mungkin kita menonton TV aja hitam putih, sekarang itu hampir kita melihat anak-anak kita itu semua pegang gadget semua. Ini juga era-era baru dan era yang kemudian berbeda sekali dengan zaman-zaman yang dahulu. Bahkan kalau kita melihat di berbagai macam platform-platform ekonomi, itu pun sama, perubahannya cukup luar biasa. Artinya disrupsi itu sedang terjadi di dunia. Kalau saja dunia pendidikan tidak bisa memberikan atau menyeimbangkan ini nanti akan ketinggalan zaman. Apalagi kalau kita lihat itu, bahkan juga banyak juga yang di kelas itu ternyata antara murid dan gurunya itu malah lebih fasih berteknologi muridnya. Itu bisa terjadi juga. Maka sebagai guru kita, paling tidak kita adaptif itu bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang seperti ini juga.
Walaupun sebenarnya pembelajaran saat ini itu tidak hanya kita bisa menggunakan daring saja, tetapi tergantung dari masing-masing kebutuhan dari masing-masing siswa. Karena tidak bisa dipaksakan semua itu harus menggunakan pembelajaran daring. Tetapi paling tidak karena kita menghadapi COVID ini, kita upayakan itu pembelajaran daring pun kita bisa kuasai dengan baik. Jadi ini pun banyak sekali perubahan dan semoga dunia pendidikan pun bisa berkembang juga. Nah, kalau saya ingin berbicara tentang apa yang sudah saya lakukan ketika kemarin pada awal kita COVID-19. Nah, pada waktu awal COVID-19, saya masih ingat sekitar bulan Maret, akhirnya kita bersama dengan teman-teman itu mengadakan kegiatan yang namanya kita penyiapan untuk pembelajaran jarak jauh. Salah satunya tentang yang kita namakan itu rumah pembelajaran daring. Kita di situ mengenalkan tentang Google Classroom, kemudian Google Form dan segala macam itu ada 5 aspek yang kemudian kita kenalkan saat itu. Nah, pada waktu kita kenalkan ternyata guru itu saat di Kota Semarang, ini di Kota Semarang, mungkin di berbagai daerah berbeda, di Kota Semarang itu bisa berinteraksi dengan siswa itu soal bisa membuat soal, tetapi dia kesulitan di dalam penyampaian materi. Akhirnya kita atas evaluasi itu, evaluasi di semester yang kedua kalau tidak salah, dari bulan Maret sampai Juni kita menggunakan pelatihan itu, dan bulan Juni kita evaluasi di tahapan yang pertama rumah pembelajaran daring itu, kemudian ternyata guru susah menyampaikan materi pembelajaran karena hampir semua murid itu tidak punya HP mungkin ya, karena HP itu nuntut dengan orang tua dan perlu fleksibilitas yang tinggi untuk melihat pembelajaran. Maka kami terutama yang menginisiasi untuk lahirnya di channel YouTube, karena menurut kami YouTube itu sudah sangat familiar dengan anak-anak dan juga itu bisa dibuka kapan saja dan ini sangat fleksibel lah berkaitan dengan anak. Jadi itu kemudian akhirnya kita kita minta izin ke Dinas Pendidikan untuk melatih guru, dan kita membentuk tim kecamatan, dan akhirnya kita melatih guru, sekian guru, dan hari ini kita sudah ada 800-an guru yang kemudian terlibat di dalam konten ini. Alhamdulillah kami pun ini sedang menuju ke 52.000, ini sudah 52.000, dan semua konten ini kita juga ada konten tematik kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan juga mata pelajaran juga ada. Awalnya itu memang karena kita melihat keresahan di dalam guru ya. Kalau ini kan kita tinggal membuat seperti daftar link YouTube-nya saja, kita bagikan menggunakan Google Classroom. Kalau seandainya mereka tidak bisa menggunakan Classroom, kita menggunakan VBA, ya kita serahkan ke VBA dan mereka membuat saja, dan itu sebagai suplemen tambahan dalam penyampaian materi ketika guru-guru tidak bisa menyampaikan materi dengan baik. Dan di konten kami pun ini kita sesuaikan dengan standar dari rumah belajar, dan ini pun alhamdulillah hari ini kita sudah sampai 1.200-an video, dan kami pun mempunyai tujuan hasil dari semua program ini kita akan menjadi beasiswa pembelajaran atau beasiswa PKI, kalau kami melihat beasiswa PKI untuk membantu siswa-siswa yang kemudian merasa susah atau kekurangan di dalam pembelajaran daring ini. Jadi kemarin ada yang kemudian anak yang korban penggusuran, ada yang pernah korban kebakaran, dan selalu kita bantu menggunakan hasil dari dan hari ini alhamdulillah sudah ada beberapa puluhan siswa yang sudah kita bantu, dan visi kami sebenarnya setelah ini pun YouTube ini selesai, kita juga sedang mengembangkan ke platform yang lain. Kita sedang ingin menyatukan antara soal daring, materi daring, dan juga video daring ke dalam satu wadah yang kami sebut dengan pembelajaran berbasis Android. Kita sedang mengupayakan ke arah sana. Nah, setelah dari pergerakan kami, kemudian kami berusaha untuk menuliskan apa yang sedang kita lakukan. Alhamdulillah pada tahun 2020 dari Astra Indonesia, Astra Internasional, memberikan penghargaan kepada kami tentang inisiator tentang COVID ini. Jadi satu Indonesia Award kategori COVID, salah satunya di bidang pendidikan ya, kemudian bisa diberikan anugerah itu dari Astra Indonesia Award.
Nah, kenapa kemudian saya berbicara ini? Karena ini gerakan yang mudah sekali diduplikasi oleh rekan-rekan di berbagai daerah. Yang penting teman-teman punya kemauan, punya niat yang baik, niat yang tulus untuk mengembangkan dunia pendidikan. Dan saya rasa ini sangat mungkin sekali dikembangkan di berbagai daerah. Dan saya rasa di Tegal itu ada, di Kendal ada, di berbagai macam ada. Tetapi kita perlu untuk membuat tim yang solid, tim yang bagus, agar keberlanjutan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dan harapan saya sih seperti itu. Karena saya mengawal itu pun itu berasal dari kepekaan sosial. Jadi inovasi itu diawali dari kepekaan sosial, dari keterampilan berpikir kritis. Kalau kita tidak peka dengan kondisi lingkungan, kemudian kita tidak berpikir apa yang bisa menjadikan solusi, saya rasa inovasi itu tidak bisa dilakukan. Seperti tadi kata Mbak Kusuma, walaupun tidak harus muluk-muluk dan segala macam, tetapi inovasi itu tetap harus memperhitungkan kebutuhan anak, kemudian hasil dari keseharian anak, dan itu butuh kepekaan kita sebagai guru, apa yang sudah dibutuhkan oleh anak pada situasi saat ini. Memang dengan YouTube pun itu tidak bisa menjawab persoalan juga, karena YouTube itu hanya salah satu stimulan atau salah satu suplemen di dalam pembelajaran. Kunci kesuksesan pembelajaran di masa pandemi pun itu masih bergantung di guru yang kemudian bisa memetakan kebutuhan setiap anaknya. Jadi di setiap sekolah pun itu saya kira tidak bisa satu kelas itu dipukul rata sama. Kayak di kelas saya pun tidak semua dipukul rata sama. Jadi kita malah menyiapkan pembelajaran secara daring, dan juga kita menyiapkan pembelajaran yang secara luring juga bagi anak-anak yang tidak punya HP, tidak punya kuota, dan segala macam. Tetapi kita perlu untuk mengupgrade lagi untuk anak-anak juga. Jadi hikmahnya di dalam COVID-19 ini, selain menguji kesiapan kita menghadapi wabah, juga membuat dunia pendidikan bergerak cepat melakukan penyesuaian. Guru melakukan percepatan mempelajari bagaimana caranya generasi milenial belajar. Saya kira memang saya sepakat dengan tadi pernyataan dari Bapak dari Gorontalo, tidak semua guru memang. Tetapi paling tidak kita sebagai generasi muda atau guru-guru muda yang sudah bergerak, paling tidak kita mempunyai semangat yang sama untuk kita nanti senang belajar. Itu buktinya banyak. Jadi di berbagai lomba saat ini yang tadinya cuma ikutnya ratusan, sekarang sudah ribuan, bahkan banyak sekali lah guru-guru yang kemudian saat ini guru muda itu bersaing untuk apa ya, seperti perlombaan ataupun belajar, itu banyak sekali. Jadi moga-moga tetap semangat Bapak Ibu di hari pendidikan ini. Ketika ada Bapak Ibu guru yang belum tergerak hatinya, ya kita berusaha untuk mensupport agar kita sama-sama bergerak bareng. Karena tagline hari ini pun kita adalah bergerak serentak, ya. Bergerak serentak artinya semua bergerak bersama-sama, yang tidak bisa kita berusaha untuk ya kita bantu untuk kita bisa menjadikan pendidikan kita berkualitas. Dan pendidikan berkualitas itu perlu untuk kita kolaborasi. Jadi kayak di sekolah kami pun di berbagai sekolah pun itu saya kan tidak semua guru bisa menguasai itu. Tapi dengan pola kerjasama atau kolaborasi yang baik, kekurangan itu bisa ditutupi dengan rekan-rekan yang lainnya. Nah, inilah kolaborasi ini sangat penting di dalam dunia pendidikan saat ini. Saya kira itu pun tidak hanya di sekolah, tetapi di perguruan tinggi pun mengalami hal yang sama. Jadi kecepatan dalam perubahan ini, ada yang kemudian bisa bergerak cepat, ada juga yang kemudian dia malah menjadi sebaliknya. Tetapi kita berusaha untuk mengupayakan semua bergerak serentak untuk upaya perbaikan pendidikan. Nah, ini yang kemudian tadi saya sampaikan, konsep ideal ya, ideal, ini ideal. Tidak harus semua, tetapi saya berbicara konsep ideal rumah pembelajaran daring hasil diskusi kami di teman-teman di Kota Semarang. Jadi di dalam konsep ini, pembelajaran daring itu idealnya adalah ada yang kemudian namanya LMS, Learning Management System. Nah, Learning Management System ini bisa Bapak Ibu kemudian lakukan menggunakan Google Classroom ataupun yang lainnya, Teams dan lainnya juga. Ini sebagai apa? Ini sebagai kelas untuk mengadministrasikan berbagai macam kegiatan yang berada di pembelajaran. Jadi semua itu terekap betul, administrasinya terekap betul di situ. Nah, ini kemudian yang penting. Yang kedua, itu di dalam rumah pembelajaran daring, menurut kami itu perlu adanya video conference seperti Zoom seperti ini, kemudian Google Meet dan yang lainnya.
ini sebagai sarana-sarana untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, itu ada soal daring, kemudian Kahoot atau menggunakan fisik, itu ada soalnya dan juga ada materinya. Materi bisa mengambilkan dari YouTube, bisa mengambilkan dari PPT, bisa menggunakan slideshow dan selain itu. Jadi banyak sekali. Dan kemudian yang kelima adalah display daring. Jadi hasil semua kegiatan seperti gambar segala macam kita bisa mendisplaykan menggunakan Google Site ataupun website sekolah. Kemarin kita pada bulan Maret akhir kami di Kota Semarang itu kita belajar tentang Google Site dan di situ kita membuat di sekolah akan menampilkan hasil karya yang kemudian bisa dimuat di website sekolah menggunakan Google Site ini. Nah, ini Google Site pun kita sedang mengembangkan juga sampai ke dalam budgetnya menurut kami ideal ketika dilakukan pembelajaran daring. Tapi nanti ada yang bertanya, kan tidak semua bisa sekolah. Ya memang tidak semua bisa. Karena kita berbicara ini konsep ideal. Dan semua ini saya tidak mengharuskan dilakukan, tetapi kebutuhan siswa. Modul ataupun seperti apa itu tergantung dari analisis gurunya masing-masing. Tetapi kalau di sebagian sekolah yang kemudian notabene mungkin orang tuanya cukup baik, maka konsep ideal itu bisa dilakukan. Di Kota Semarang mungkin ada beberapa juga menggunakan itu, tapi tidak semua juga menggunakan itu. Di sekolah saya juga tidak semua siswa bisa menggunakan itu juga. Tetapi kita fasilitasi tergantung dari potensi dari masing-masing siswa tersebut. Ini channel kami. Nah, sekarang kita bertanya pada Bapak Ibu semua, mengapa kemudian kita perlu berinovasi? Ini coba saya juga ingin diskusi lagi satu orang yang bisa memberikan umpan balik kepada saya. Mengapa kita perlu berinovasi? Coba Mas Imran, monggo. Siap. Baik, kami akan menunjuk satu untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi mengapa kita perlu berinovasi. Ini saya tunjuk Ibu Tika Efrida. Bisa mendengar Ibu Tika Efrida, silakan take unmute. Halo.
Ibu Tika Frida, apakah mendengar suara saya? Sepertinya tidak mendengar. Baik, kami ganti Ibu Lisdiani Dewi. Ibu Lisdiani Dewi, saya persilakan untuk unmute. Silakan Ibu Lisdiani Dewi. Halo, apakah mendengar? Belum ada tanggapan nih. Oke, ganti lagi. Ibu Wastiri. Ibu Wastiri, silakan. Oh, Ibu Wastiri, ini kayaknya audionya belum dinyalakan ya. Maaf sekali, ini ganti. Ibu Fitriana Sipahutar, silakan unmute suaranya. Bisa mendengar suara saya? Ibu Fitriana Sipahutar. Ya. Ya, silakan Ibu. Ya, Ibu, suaranya sudah masuk. Silakan bisa ditampilkan videonya. Start video, Ibu. Monggo Ibu, bisa menanggapi mengapa kita perlu berinovasi? Bagaimana, Ibu? Oh, sepertinya lagi jalan. Kami ganti Ibu Endang Sri Astuti. Silakan Ibu Endang, klik audionya untuk unmute. Monggo Ibu Endang Sri Astuti nopo siapa ini? Ya, Ibu Endang Sri Astuti, silakan. Saya persilakan untuk unmute. Halo Ibu, ganti deh. Ibu Siti Sofiatul Mahbubah, silakan klik unmute Ibu. Wah, ini luar biasa. Ibu Siti Sofiatul Mahbubah, bagaimana Ibu? Bisa mendengar? Gimana Mas Gali ini? Oke, kita lanjutin aja ya. Ya, lanjutkan saja ya. Oke. Mengapa kita perlu berinovasi, Bu? Oh, sebentar, Mas Geli. Ini okay. Dari chat aja, saya bacakan di. Ini dari Bu N. Oneng Juwangsi ini. Perlunya inovasi dalam pembelajaran yaitu untuk mengembangkan model pembelajaran yang baik menuju kepada yang lebih baik, bahkan lebih menyenangkan. Tentunya dengan menyesuaikan karakter siswa. Mungkin itu, Mas Geli, salah. Ya, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih tadi Ibu yang kemudian sudah membantu di dalam YouTube-nya itu. Jadi mengapa kita perlu berinovasi, Bapak Ibu ya? Kalau kita melihat timeline generasi, ternyata ini kita ini juga peserta didik kita itu sudah mulai lahir di generasi-generasi Z bahkan di generasi Alpha. Dan ini berbeda sekali dengan Bapak Ibu guru ataupun kita, karena kita dulu itu mungkin lahir di generasi Y. Dan generasi Z itu sekarang itu murid-murid itu fase teknologi, tech savvy, terus artinya dia fase dengan perkembangan zaman ini. Kita tidak bisa menghindarkan juga bahwa anak usia 2 tahun, 3 tahun saat ini itu sudah terbiasa menggunakan HP. Kalau saja kita menghindarkan itu semua, maka itu akan susah juga. Karena menurut saya, tujuan pendidikan nasional itu kan memang terwujudnya siswa berakhlak mulia dan segala macam itu. Dari roh, dari tujuan nasional itu saya kira itu adalah kita membantu murid, membantu peserta didik agar bisa hidup di zamannya.
agar bisa hidup di zamannya. Jadi ini pun saya rasa kita perlu untuk menyesuaikan dan menyiapkan peserta didik ini agar bisa hidup di zamannya dia saat besok. Nah, dia juga generasi Z ini juga mempunyai sosial yang sangat intens dengan media sosial, ekspresif, cenderung toleran, karena cepat berpindah dari satu pikiran ke pemikiran yang lainnya. Nah, di sini juga kelihatannya generasi Z ini ya sudah mulai berinteraksi dengan cukup keras ya, gawai 7,5 jam, bahkan 22% remaja generasi Z itu masuk ke akun media sosial. Ini tahun 2009, Pak Ibu. Nggak tahu sekarang mungkin akan lebih banyak. Nah, bahkan di kita generasi Z itu, dia sudah menggunakan Twitter, Facebook, WhatsApp, dan yang lainnya. Maka kita sebagai guru perlu untuk juga mengupayakan menyiapkan generasi-generasi yang selanjutnya itu agar bisa hidup di zamannya, salah satunya dengan kita juga pembelajaran juga menggunakan gawai digital juga. Kalau misalnya kita tidak mengenalkan hal-hal yang baik, menggunakan apa yang biasa mereka gunakan, nanti dia akan malah mencari-cari hal-hal yang kemudian mungkin tidak sepatutnya dia cari. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, sedekat mungkin atau secepat mungkin, siswa juga perlu dikenalkan dengan hal-hal yang baik dari gadget itu, dunia digital itu. Ternyata di dunia digital itu, dia tuh ada hal yang baik loh, ini loh yang kemudian kita belajar di dunia digital loh, dan yang lainnya. Jadi kalau kita mengenalkan hal-hal yang baik, maka orientasi peserta didik pun itu dia berusaha untuk mencari hal-hal yang kebaikan. Walaupun memang banyak juga anak-anak yang kemudian ketika menggunakan gadget ini akhirnya dia terlalu larut dengan gadgetnya, akhirnya matanya rusak dan selamanya itu. Nah, disinilah kemudian peran antara orang tua dan guru itu bisa membatasi kegiatan itu. Jadi memang cukup susah ya, kita berusaha mengenalkannya, mengenalkan gadget dan yang lainnya untuk hal yang positif, tapi di sisi lain kita juga perlu mengerem, jangan sampai kemudian kebablasan. Ini yang perlu kita lakukan, karena suka tidak suka guru harus berinteraksi ini, karena ke depan saya kira itu murid akan membutuhkan itu. Jadi kalau kita melihat revolusi industri pun di 4.0 ini itu sudah hampir berbagai macam itu kita dari pengembangan teknologi. Jadi yang 1800 kita menggunakan mesin uap, 1900 sudah ada listrik, 2000 sudah ada internet, dan sekarang itu sudah berbasis itu jadi big data secara masif. Jadi revolusi industri 4.0 itu sudah internet itu sangat masif sekali. Kalau 2000 itu menggunakan komputer ya. Apalagi di Jepang pun ini sudah sampai ke 5.0. Bagaimana menyeimbangkan antara digital dengan juga manusia. Nah, ini juga luar biasa dan perkembangannya cukup luar biasa ya. Nah, kenapa kemudian ini perlu saya sampaikan? Karena menurut saya siswa itu memang perlu dikenalkan dan perlu kita siapkan untuk bisa hidup di zamannya. Sekarang saja ini sudah luar biasa. Banyak sekali mal yang sudah tutup dan dia berubah menjadi warung-warung digital, marketplace, banyak sekali. Dan pengembangan-pengembangan ke depan pun itu ke arah sana. Jadi luar biasa ini ya. Nah, ini ancamannya, jadi industri digital ini memang secara global itu menghilangkan 1-1,5 miliar pekerjaan. Dan peluangnya juga 2,1 pekerjaan yang baru. Artinya apa? Ada yang kemudian pekerjaan hilang, ada yang pekerjaan kemudian baru. Maka saya berusaha antara dunia industri dan dunia pendidikan itu perlu disatukan di dalam prospek pembelajaran ini. Jadi jangan sampai anak-anak benar dihindarkan dengan dunia digital, yang bisa adalah kita membuat mereka mengenalkan hal-hal baik tentang digital dan juga membatasi arah gerak mereka. Mana yang baik, mana yang buruk, itu akan lebih bijak. Karena kalau kita melihat secara
secara baik, ternyata hampir semua itu berubah. Jadi kalau seandainya sekarang nih kayak industri media cetak itu juga kesusahan, buruh juga akan mulai dikurangi. Contoh kita ke pom bensin ya, ke pom bensin, ke tol. Tol itu kan juga sudah mulai ada pengurangan pegawai karena kita menggunakan itu. Dan lainnya, teknologi itu juga akan mulai tergusur. Ini. Maka kalau seandainya kita tidak berusaha untuk mendekatkan anak dengan perkembangan zaman, itu akan sangat susah bagi dia untuk hidup pada eranya dia. Nah ini dia. Jadi dari data yang sudah saya dapatkan itu ternyata 65% siswa SD akan mendapatkan jenis pekerjaan yang belum ada sekarang. Ini cukup luar biasa ya. Jadi memang sesegera mungkin kita kenalkan hal-hal yang baik agar mereka bisa berkembang. Dan ini perlu untuk kita tanamkan. Siapa sih yang kemudian mengira pada waktu zaman mungkin tahun 2000-an orang YouTuber itu bisa mempunyai penghasilan segitu? Dan kalau kita bisa bertanya kepada anak-anak saat ini, dulu itu tidak terbayang, kamu cita-citanya mau jadi apa? Jadi tentara, jadi pilot. Sekarang kalau ada beberapa anak yang ditanya, itu cita-citanya jadi apa? Jadi YouTuber. Jadi TikToker. Hal-hal yang kemudian dekat dengan dia dan dia merasa itu sukses. Dan ini sudah tidak menjadi hal yang apa ya, yang tabu. Jadi memang YouTuber itu memang beberapa yang juga menggunakan itu. Nah, maka guru era baru ini menurut saya harus adaptif dengan perkembangan zaman, karena ketika gurunya adaptif, saya yakin ketika kita mengajarkan ke murid, itu pun memang kita juga bisa menyesuaikan zamannya murid dan menyiapkan generasi murid saat ini untuk bisa hidup di zamannya kelak. Dan itu menurut saya seperti itu. Dan saat ini, teman-teman, kesempatan belajar itu sudah terbuka secara luas. Saya sangat mengapresiasi di hari pendidikan ini dengan geliatnya luar biasa perubahan di dalam Dirjen GTK. Di bawah Bapak Iwan Sahril ini memang luar biasa. Salah satunya dengan sekarang itu mengikuti workshop itu tidak harus kita menunggu edaran dari dinas. Tidak. Kalau kita mengikuti workshop, ya sudah kita tinggal daftar saja Kemdikbud sudah memfasilitasi itu. Bahkan kemarin P3K pun sudah difasilitasi itu. Itu luar biasa. Dan akhirnya kesempatan untuk belajar tidak akan terbatas. Dan geloranya akhirnya apa? Muaranya di berbagai macam perlombaan, berbagai macam kejuaraan, guru itu sangat sudah antusias sekali. Itu. Luar biasa antusiasmenya. Itu dari Dirjen GTK sendiri. Bahkan mungkin ada banyak sekali peluang guru untuk bisa mencapai ke tahap belajar, terus-terus belajar. Oh, jadi sekarang itu bukan eranya lagi untuk menunggu edaran dari dinas itu, enggak. Tetapi kita mencari sendiri perlombaan, belajar, mencari sendiri di internet, di Google, sudah banyak sekali. Semua hampir mewadahi lah dari semua aspek di dalam Kemdikbud. Ya. Satu dirjen aja GTK sudah begitu. Apalagi nanti ke dirjen pembinaan SD juga pada banyak sekali program. Pendikti juga mungkin ada banyak sekali program. Itu di bawahnya nanti ada PMPTK juga banyak, LPMP juga banyak. Tinggal kita mau belajar apa dan mau belajar yang seperti apa. Tinggal kita memilih saja. Endingnya adalah guru mau tidak belajar. Mau tidak, itu saja. Karena kesempatan belajar sudah terbuka secara lebar. Nah, padahal nih dari data 2018 itu, kita itu inovasinya mungkin agak masih kurang dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Human Development Index pun juga cukup susah juga, artinya kurang begitu baik lah di hal ini. Maka guru perlu berinovasi. Inovasi itu menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Apalagi kalau kita melihat di jenjang kepangkatan kita di guru, itu kita memang diupayakan itu memperoleh ya salah satu publikasi ilmiah dan karya inovatif. Selalu untuk berinovasi di jenjang-jenjang yang sudah ketiga C, ketiga D, itu sudah memungkinkan untuk mulai untuk kita publikasi ilmiah dan karya inovatif. Dan sebenarnya kalau sebenarnya kita melihat celah di dalam permen ini, permen PAN RB ini, itu guru itu sebagai jabatan fungsional tertentu bisa naik pangkat kok 2 tahun, minimal 2 tahun. Tidak harus menunggu 4 tahun sebenarnya, tapi 2 tahun itu bisa naik pangkat. Asalkan kita mempunyai angka kumulatif yang cukup.
langkah kumulatif yang cukup itu bisa didapatkan dari publikasi ilmiah dan karya inovatif yang banyak. Jadi minimal 2 tahun itu kita sudah bisa naik pangkat. Nah, ini juga jadi motivasi kita untuk senantiasa berkarya, selalu berinovasi. Karena ya suka tidak suka kita harus memperjuangkan ini juga. Nah, sekarang inovasinya apa kendala dalam berinovasi? Kalau menurut saya, kendala saat ini itu memang budaya akademik inovasi itu belum begitu melekat di satuan pendidikan. Berbeda mungkin ketika di perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi itu sudah diupayakan sangat dengan tridharmanya itu budaya akademiknya cukup bagus. Tapi kalau di satuan pendidikan, memang ini masih perlu ditingkatkan kembali. Mungkin ada yang dan regulasi yang mengandung inovasi. Hasil inovasi yang didokumennya di kalangan tertentu saja. Ataupun inovasi yang hanya bersifat dengan PAK. Jadi kurang begitu mantap gitu. Dan ini sebenarnya saya cuma mengulas saja dan tadi juga tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Mbak Kusuma tentang jenis karya inovasi dari teknologi tepat guna, karya seni, modifikasi sampai ke pengembangan pedoman soal dan lain-lainnya juga. Ini yang kemudian perlu. Dan saya ingin berbicara tentang ini, bentuk inovasi dalam pembelajaran. Jadi inovasi itu bisa berupa model, metode, media, evaluasi, bahan ajar yang kemudian kita bisa telaah atau misalnya menggunakan R&D, FTK, eksperimen, ataupun best practice. Dan saya rasa ini cukup bisa dipahami karena inovasi ini diperlukan ketika kita menghadapi sebuah kelemahan di lapangan atau permasalahan di lapangan. Maka kita perlu untuk melakukan sesuatu untuk bisa menjadi solusi dalam mengatasi kelemahan tersebut. Itu. Nah, ini juga ada inovasi tentang model pembelajaran. Jadi ini juga bisa. Jadinya ada kemudian inovasi pengembangan, ada yang modifikasi model, ada yang kolaborasi model. Dan semua ini seperti model, metode, inovasi ini, media, itu tergantung dari masalah yang kita hadapi di setiap kasus atau setiap kelas. Kan itu berbeda-beda. Apakah kemudian jamunya atau solusinya itu tergantung dari kita. Apakah kita perlu menggunakan inovasi model, metode, atau penilainya, atau bahkan media pembelajaran yang kita perlu berikan inovasi. Mau menginovasi media pembelajaran pun itu ada media yang namanya ICT, ada yang ICT kemudian ada yang kemudian tematik juga. Nah, kalau seandainya kita non ICT itu pun bisa kayak permainan monopoli, ulat tangga, kartu puzzle, domino. Yang tidak interaktif, komik digital, video, virtual reality, dan media tematik juga ada juga. Kemudian ini media yang bersifat budget dan ICT ya, yang juga bisa digunakan juga. Nah, ini saya ingin berbicara tentang ini. Jadi arah-arah pengembangan saat ini itu saya rasa kok dunia pendidikan sedang mulai bergeliat di 6 hal ini mungkin ya. Jadi mungkin ada yang lain, tapi saya berusaha untuk memaparkan yang 6 hal ini. Coba yang satu, ini adalah yang pertama, ini adalah QR code. Jadi QR code ini saya pernah membuat ini. Jadi pada waktu kemarin saya ditugasi untuk membuat buku teks pelajaran masa depan tahun 2018, mungkin sebelum begitu waktu tentang QR code di dalam buku, itu saya berusaha untuk membuat namanya buku aktif. Ini sebagai evaluasi buku K13 saat itu. Jadi buku K13 saat itu kan memang ketika ada tarian, itu hanya gerakan dalam bentuk foto. Belum bisa menampilkan dalam bentuk tari sesungguhnya. Maka saya memutuskan
buku aktif. Aktif itu bisa artinya bahwa dari buku itu nanti bisa menari, bisa bernyanyi, bisa berdiskusi, bisa diraba, bisa yang lainnya. Jadi memunculkan semua indera bisa masuk di situ. Nah, bagaimana cara menampilkan tarian di dalam buku? Kita menggunakan QR code ini. Dan ini saya sampaikan di dalam penulisan buku teks pelajaran masa depan Kemdikbud di dalam buku-buku ya, yang di bawah buku-buku tahun 2018. Jadi ini buku aktif. Akhirnya sekarang ini kelihatannya sudah mulai sering ya didapati di setiap buku, mungkin yang terbitan-terbitan nilai yang lainnya juga ini sudah mulai ke menggunakan barcode di dalam pelengkapan administrasi di buku ya. Jadi ketika ada tarian, ada percobaan, ada apa, kita menggunakan ini sudah cukup bagus. Jadi melengkapi kegiatan yang selanjutnya. Terus yang kedua nih, yang di tengah ini apa ya kira-kira ya, coba. Ini coba. Ini karena ini waktunya sudah terbatas ya, langsung saja. Jadi yang di sini itu yang tengah ini adalah augmented reality. Augmented reality. Jadi sekarang pun ini saya kemarin juga pada tahun 2019 kemudian di tentang augmented reality tentang pencernaan. Jadi pada augmented reality ini kita bisa memunculkan bentuk tiga dimensi secara nyata dari buku. Kalau tadi QR code itu mungkin kita bisa juga menampilkan tentang tarian misalnya dalam bentuk video selama itu. Kalau augmented reality ini, itu sudah menampilkan dalam dua dimensi di menggunakan namanya itu scan barcode, kemudian kita bisa menampilkan secara tiga dimensi. Ini augmented reality. Dan kemudian yang di sebelahnya itu namanya virtual reality. Tahun 2019 saya juga ke Balai Pengembangan BPTIK Provinsi Jateng, dan di sana juga ada namanya virtual reality, dan beberapa kejuaraan lomba karena itu mengarah ke sini juga virtual reality. Jadi menampilkan kita menggunakan kacamata itu, kacamata VR itu, kemudian di situ itu sudah sesuai membayar kita akan berusaha diajak ke dalam dunia yang ada di dalam video itu. Jadi saat itu saya pernah melihat dinosaurus, melihat hal-hal yang kemudian mungkin tidak nyata di dunia keseharian bisa kita tampilkan secara baik di dalam virtual reality. Dan ke depan itu akan menjadi hal yang baik dan pengembangan pendidikan itu arah ke sana, virtual reality. Terus selanjutnya ini kalau yang bawah ini saya sudah sangat familiar ya, karena ini juga hal yang biasa kami buat di dalam konten YouTube kami, yaitu membuat video pembelajaran. Kalau ini bisa menggunakan Filmora, kemudian Camtasia, hal yang lain yang sesuai dengan kategori semuanya, ya di sini bisa menampilkan wajah, bisa menghilangkan background dan segala macam itu. Dan ini bisa bagus untuk pembelajaran dan kita juga bisa buat. Nah, setelah ini kemudian dari YouTube ini kita buat ini, sedang kita kembangkan adalah ini dari teman-teman PKI, itu pembelajaran berbasis Android. Jadi kita sudah mengembangkan ini, menyatukan seluruh soal, seluruh materi, seluruh video, dan sedang kita kembangkan untuk berbasis Android ini. Dan ini sudah jadi, cuma kita tinggal nge-linkkan ke Android yang belum kami lakukan. Dan bahkan nih, mungkin 5 tahun sampai 10 tahun mendatang, kita itu mungkin pendidikan juga akan sedikit terbiasa dengan yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kalau kita bisa melihat genosnya dari UGM yang kemudian bisa ke COVID itu, saya kira ke depan juga dunia pendidikan akan bisa membuat seperti ini dalam bentuk yang lain untuk membantu dunia pendidikan. Jadi pembelajaran-pembelajaran saat ini bisa mengedepankan ke artificial intelligence juga. Dan saya yakin ke depan akan seperti itu, dan 6 hal ini yang saya rasa ini saat sedang kita gelar pembelajaran yang baik adaptif dengan perkembangan zaman. Ini kalau kita membuat yang QR code, kita menggunakan aplikasi QR reader, saya kira ini sangat mudah sekali, dan Bapak Ibu tinggal melihat YouTube saja. Konten YouTube-nya berbagai macam itu banyak untuk cara membuat QR code yang mudah itu bisa.
ini yang tadi PTP ini ya, yang tadi saya sampaikan tentang buku aktif. Kemudian ini juga augmented reality juga bisa berbagi dengan cara ya. Ada Unity, ada AirCore, ada Euphoria, dan yang lainnya. Tergantung nanti Bapak Ibu nanti lebih suka yang mana dan enak yang mana. Ini juga bisa nih kalau seandainya apa VR dan juga Android itu juga bisa menggunakan Unity juga. Tapi yang kemarin kita buat yang Android itu kita menggunakan Google Sites, Google Site. Jadi Google Site itu yang sudah kita kembangkan menjadi pembelajaran bahasa Android. Kalau ini bisa Filmora, Dokumennya dan lainnya. Dan ini salah satu dari dokumentasi kami dalam proses pembuatan video pembelajaran yang dari Kota Semarang. Ini terakhir mungkin inovasi memang membutuhkan perjuangan yang melelahkan ya. Jadi memang tidak bisa serta-merta membalikkan telapak tangan karena inovasi lahir itu berdasarkan dari kegalauan kita atau keresahan kita dan menghadapi permasalahan yang ada. Akhirnya kita bergerak untuk melakukan inovasi untuk mencapai solusi yang ada buat anak didik kita. Nah, inovasi ini dilakukan oleh orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman dan berani berpikir out of the box. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia dari PPG dalam jabatan Angkatan 1, FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, dan juga dari pimpinan-pimpinan dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi. Dan ketika ada banyak kesalahan dari saya, ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Seperti janji saya kepada Mas Imron ya. Jadi saya semampu saya dalam berbagi, dan ini mampu saya hanya seperti itu. Semoga bisa diambil hikmahnya dan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan tadi juga dari buku Suma itu, endingnya juga membuat buku ya. Buat buku, dan kami juga membuat itu juga, buku Suma. Jadi di gelar karya kita pun launching setiap tahun untuk membuat itu. Kalau Bapak Ibu juga membutuhkan apa penerbitan buku di SPN, kami juga punya penerbitan buku juga. Ya, sudah terlibat juga untuk pengembangan literasi dan membantu guru-guru untuk menerbitkan SPN juga di berbagai daerah juga. Jadi itu kegiatan kita kami. Terima kasih. Selebihnya saya aturkan kepada Mas Imron. Terima kasih Mas Imron. Terima kasih Mas Galih Suci Pratama MPD yang telah menyampaikan materinya cukup lengkap dan cukup detail. Saya tertarik dengan pemaparan materi tadi. Jadi sebagus apapun media yang dilakukan atau digunakan oleh guru dalam pembelajaran itu pasti sentuhan guru itu yang paling penting. Sebab menurut Bill Gates, pendiri Microsoft, mungkin panjenengan semua sudah mengenal ya siapa itu Bill Gates itu. Beliau berkata, teknologi hanyalah alat. Namun untuk menjadikan anak-anak bisa saling bekerja sama dan termotivasi, peran guru adalah yang paling penting. Sebab apapun bentuk medianya, secanggih apapun, kalau peran guru tidak bisa termotivasi, peran guru tidak bisa memotivasi anak untuk bisa belajar, pasti akan sia-sia teknologi itu sendiri. Ayo kita sama-sama untuk mengembangkan inovasi pembelajaran dengan cara apapun, bukan hanya sekedar untuk menggunakan IT. Apapun bisa dilakukan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kita yang ditunggu-tunggu. Mohon maaf sebelum acara tanya-jawab. Silakan Bapak-Ibu yang berkenan untuk bertanya, kami buka termin pertama 3 pertanyaan dengan syarat mengaktifkan video dan raise hand. Nanti akan saya tunjuk salah satu, kemudian saya persilakan untuk asko unmute. Dan sebelum diskusi tanya jawab, kami akan mengingatkan silakan untuk Bapak Ibu mengisi link presensi. Bagi yang belum, bisa dilihat di kolom chat Zoom. Bagi Bapak Ibu yang menyimak via YouTube, bisa di kolom chat yang pin, kolom YouTube chat YouTube yang pin bagian atas pesannya itu ada warna biru, silakan bisa diklik. Di situ ada link untuk presensi awal, karena presensi awal itu akan digunakan sebagai acuan untuk menerbitkan sertifikat di link presensi akhir. Baik, untuk termin pertama
saya akan menunjuk salah satu, yaitu Ibu Siti Komariah ini. Silakan klik unmute Ibu Siti Komariah. Silakan. Halo Ibu Siti Komariah, bagaimana? Oh, nampaknya bagaimana Ibu Siti Komariah? Ya, jadi oke, mungkin audionya itu kurang itu. Saya lempar ke Ibu Samsiani. Ibu Samsiani siapa ini? Monggo Ibu, silakan klik unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang diberikan kepada kami semua. Selamat Hari Pendidikan Nasional bagi para pendidik bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Samsiani Gafur dari SDN Tanggul Patompo 2 Makassar. Selama ini alhamdulillah inovasi belajar ini telah kami terapkan. Namun banyak kendala yang kami hadapi pula, di mana kondisi murid kami itu bukan murid yang menengah ke atas, namun menengah ke bawah. Namun alhamdulillah mereka begitu antusias bila melihat hal-hal baru yang kami terapkan, utamanya saya di kelas 1. Nah, mohon pencerahan kira-kira di antara teman-teman atau pemateri sendiri yang memiliki sesuatu yang imajinatif, yang mungkin yang bisa saya terapkan yang lebih menarik bagi anak-anak, utamanya di masa pandemi ini. Soalnya di masa pandemi ini kami terhalang dengan gadget yang mereka, ada beberapa murid kami yang tidak memiliki benda itu, dan kami hanya melalui WhatsApp untuk menyampaikan materi. Sedangkan membuat Google Classroom sendiri itu agak sulit penerapannya bagi mereka karena faktor ya yang tersebut tadi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samsiani Kapur dari Makassar. Berikutnya Pak Marius FB. Silakan Pak, klik unmute. Baik, dari mana Bapak? Baik, terima kasih. Saya dari Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, langsung saja, walaupun kita dalam kondisi situasi pandemi dan kami juga baru mengalami bencana banjir Benenai, namun kami masih tetap semangat untuk mengajari anak-anak kami. Hal yang saya buat inovasi selama ini dalam pandemi itu, saya menciptakan permainan, saya seorang guru penjas, menciptakan permainan untuk mereka. Namun hal yang paling sulit untuk saya adalah saya membukukan permainan itu seperti apa, sehingga paling tidak menjadi pedoman saat setelah pandemi mungkin sudah selesai, kita bisa jadikan, oh ini yang kita ciptakan. Karena permainan-permainan yang kami ciptakan itu memang benar-benar memotivasi mereka. Dan kadang kami juga bertindak seperti guru kelas. Saya jujur saja, setiap malam saya harus ajari mereka cara membaca, cara menulis, cara menghitung di rumah bersama istri saya. Jadi itulah yang pertanyaan saya yang mau membukukan. Itu ya, kami masih mengalami kesulitan. Terima kasih. Terima kasih Pak Marius atas pertanyaannya. Biar adil nanti dua-dua nggih, dua bapak, dua ibu. Untuk berikutnya Ibu, saya tunjuk Ibu. Ibu Novi Setiawati, silakan Ibu Novi Setiawati. Ibu bisa mendengar? Halo Ibu. Ibu Novi Setiawati, bagaimana? Bisa? Kalau tidak bisa, kami ganti ke Ibu Reni Resmana. Halo Ibu Reni, dengar suara saya? Oh, sepertinya enggak. Oke, diganti kalau tidak mendengar. Ibu Nia Pujiawati. Halo Ibu Nia. Mungkin belum mendengar. Ibu
sebentar. Diganti Ibu. Maaf ini. Digantikan Ibu Rostina. Monggo Ibu Rostina. Silakan diklik unmute menunya. Ibu Rostina, saya kirim. Silakan. Ada Ibu? Oh mungkin, oh ya, monggo Ibu. Perkenalkan dan dari mana Ibu, silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kami. Saya Rostina dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang, Pak. Oh, Pinrang gitu. Oke, Pinrang. Ini permasalahan di sekolah kami, Pak. Keadaan itu artinya untuk melakukan pembelajaran yang inovatif itu, kami tidak cukup memiliki media, Pak. Nah, pertanyaan kami, kira-kira bagaimana supaya kelas kami menjadi kelas interaktif, artinya kelas yang kreatif, dengan menggunakan media yang sederhana, seperti buku saja, Pak, begitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Ibu Rostina dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Berikutnya, Bapak Iputu Sutika. Silakan Bapak Iputu Sutika sebutkan nama dan alamat asal dari mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Iputu Sutika SPD dari SMA Negeri 1 Toli Barat, yaitu di Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kecamatan Toli Barat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri yang mana tadi telah memberikan banyak manfaat utamanya bagi saya, karena terus terang saja kalau kami di desa, Pak, jadi dalam pembelajaran daring di sini kita banyak kendala di sini, terutama yang pertama jaringan, yang kedua sering mati lampu, dan yang ketiga anak-anak banyak yang belum atau tidak memiliki HP dalam rangka pelaksanaan daring, belajar daring. Jadi kendala-kendala itulah yang menyebabkan kita di sekolah sini kadang-kadang kita juga harus mengunjungi siswa ke rumahnya. Kenapa? Karena itulah, karena alasan tidak memiliki pulsa data dan lain sebagainya. Untuk diketahui juga, untuk pembelajaran di sini saya menggunakan, ya untuk kelas 10 menggunakan Google Classroom, terus yang kelas 11 menggunakan Quipper School. Jadi melalui kesempatan ini, mulai pada Bapak Ibu pemateri dan teman-teman yang mengikuti webinar ini, siapa tahu memiliki inovasi-inovasi yang bagus, yang baru tentang pembelajaran, mungkin bisa sharing dengan kami-kami, terutama yang ada di pedesaan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak Iputu Sutika. Baik, cukup 4 pertanyaan dulu. Saya rangkum pertanyaannya untuk 3 penanya, Bapak Iputu Sutika, kemudian Ibu Rostina, dan satunya tadi yang pertama Bu siapa ya tadi? Samsiani. Gafur dari Makassar. Itu pertanyaan hampir sama nih, karena keterbatasan perangkat. Kalau Bu Samsani tadi di kelas rendah, di kelas 1, itu bagaimana caranya memberikan inovasi pembelajaran di tengah keterbatasan yang ada? Itu pertanyaan dari Bu Samsani, dan Ibu Rostina juga sama keterbatasan, dan Ibu Tusutika juga sama. Untuk pertanyaan dari Pak Marius, tadi beliau punya inovasi melalui game ya, permainan, karena mengajar PJOK, tetapi beliau juga sering menjadi guru kelas. Bagaimana caranya membukukan inovasi itu, atau membuat sebuah mungkin handout, modul atau apa, biar ketika diberikan materi kepada siswa itu bisa lebih menarik. Mungkin pertanyaan pertama saya beri kesempatan kepada Ibu Andriana, kepadanya dipersilakan.
Pak Indra, mungkin untuk pertanyaan pertama lebih tepat ke Pak Galih karena tentang gadget ya, tentang aplikasi-aplikasi di tengah keterbatasan. Silakan mungkin Pak Galih yang ya menjawab yang sekiranya pertanyaan bisa dijawab boleh memilih. Saya akan menjawab dari Pak Marius ya. Pak Marius dari Kabupaten Nusa Tenggara Timur ya. Kita tadi ya Bapak ya, itu tadi sudah saya sampaikan di materi saya bahwa itu pertanyaan yang menjadi tidak hanya Bapak tapi juga Bapak Ibu yang pernah saring share dengan saya, sudah membuat inovasi ini, inovasi itu, tapi kesulitan untuk menjadikannya dalam sebuah buku. Daratnya seperti itu. Nah tadi Pak Marius, langkah pertama itu tadi kita setelah kita analisa, kita buat, itu kita catat, selalu kita catat. Apa tadi langkah-langkahnya, apa tadi bahan-bahannya. Kita catat catatan kasar aja dulu Pak Marius. Setelah kita catat, kita terapkan, kok berhasil seperti itu. Nah, keberhasilan seperti apa, dampak positif, negatif apa, terus dampak pengiring apapun kita tulis di catatan itu. Kemudian proses, termasuk proses kreatif kita. Kok bisa Pak Marius membuat tentang permainan penjas itu proses kreatifnya seperti apa? Apakah dengan mengajak anak-anak keluar ke pinggir pantai misalkan? Apakah dengan cara apalah itu? Itu proses kreatif. Silakan ditulis. Semuanya itu ditulis dengan tata. Kemudian dengan perhatikan sistematika pembuatan karya inovasi itu apa? Setelah mendingan tahu sistematikanya, oh pendahuluannya apa saja isinya. Kemudian di inti itu biasanya kita ditanyakan tentang proses kreatif itu tadi. Nah, Bapak kan tadi sudah membuat oret-oretan tentang proses kreatif. Silakan Bapak tuangkan, Bapak kembangkan proses kreatif yang Bapak lakukan itu tadi seperti apa. Ceritakan di situ, Bapak. Tidak ada batasan, tidak ada batasan apakah itu apa ya, cara yang tepat atau cara yang kurang tepat. Tapi jika inovasi pembelajaran Bapak itu ternyata berhasil diterapkan, kenapa tidak? Tuangkan saja Bapak, tuangkan saja, jangan takut salah seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita bukukan, kita bakukan, kita patenkan. Kita bisa minta tolong. Biasanya di setiap kabupaten itu kan ada timnya, Mas Galih, Mas Imron. Ada timnya, kita bisa ngunduh kawruh kalau bahasa Jawa apa ya, menimba ilmu bagaimana caranya buku itu bisa kita ISBN-kan misalkan, atau gimana caranya itu bisa dinilaikan dalam PAK. Coba jenengan yang tadi sudah oret-oretan jenengan buat, kemudian sudah dibuat dalam bentuk ketikan rapi, sudah urut dengan sistematika yang benar, kemudian jenengan diskusikan dengan pihak-pihak yang ahli seperti itu. Apakah ini sudah benar? Apakah ada yang kurang? Masukannya apa? Kemudian bagaimana cara membukukannya? Biasanya setiap dinas kabupaten atau kota itu memiliki tim-tim khusus yang dapat membantu Bapak Ibu untuk membukukan. Kalau Pak Marius juga masih kesulitan, bisa menghubungi tadi Pak Galih juga siap memfasilitasi ya Pak Galih. Itu monggo. Monggo, itu banyak cara. Yang pasti apapun inovasi Bapak Ibu silakan, jangan lupa catat. Jangan lupa catat apa itu tadi langkahnya, gimana itu proses kreatifnya. Nanti ketika diketik kita tinggal mengembangkan saja seperti itu. Terus tak lanjut yang kedua nih Pak Imran, nanti biar dua-dua saya dengan Mas Galih. Oke, ya silakan langsung. Pertanyaan yang kedua itu dari Bu Rustinah Sulawesi Selatan. Pinrang. Oke. Untuk melakukan pembelajaran inovatif tidak cukup media. Bagaimana kelas kita menjadi kelas atraktif? Tadi nje, Bapak Ibu jangan terpaku bahwa kelas kita itu kelas yang sederhana, kelas yang mungkin maaf di beberapa tempat bahkan bangunannya sudah tidak layak huni seperti itu. Karena itu tadi seperti yang video yang saya putarkan tadi nje, jangan terpaku kita hanya duduk meminta
apa namanya itu tadi, belas kasihan orang lain sebagainya itu. Tapi kita sendiri buat perubahan, jangan sampai kita terpaku karena kelas kita yang maaf kumuh atau kurang, tidak menarik seperti itu. Ajak anak-anak keluar, Bu. Ajak anak-anak keluar, belajar di lingkungannya. Itu kan banyak. Saya kira kalau di luar Jawa itu, alam adalah sumber belajar yang sangat luar biasa ya. Sangat menarik. Nah, kalau saya lebih suka, saya termasuk yang lebih suka melakukan pembelajaran di luar kelas itu cukup rutin. Jadi, walaupun kita terbatas, media kita terbatas, terus kemudian ruang kelas kita juga tidak memadai, mari kita coba lihat lagi, manfaatkan alam sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Misalkan di kampung dekat peserta didik itu, misalkan ada usaha tempe misalkan, kita ajak ke sana. Itu adalah media yang baik juga loh Bapak Ibu. Jadi jangan hanya berpikir, aduh kelas saya itu terbatas, tidak memadai, saya juga tidak punya apa-apa, kit IPA juga tidak punya, seperti itu. Maka itulah proses itu yang akan memunculkan inovasi kita. Kayak field trip itu bisa kita lakukan, kita gunakan alam, kita ajak anak-anak keluar. Pokoknya intinya jangan takut untuk berinovasi, out of the box ya Bapak Ibu. Dalam keterbatasan apapun, coba kita mencintai kondisi yang tidak sempurna secara sempurna itu. Gitu Nje. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Andrea. Untuk berikutnya kepada Pak Galih, jika pertama silakan untuk bisa memberikan jawaban. Terima kasih kepada Mas Imron yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaannya ya. Jadi memang problematika saat ini, saya rasa kok saya berpikir bahwa yang penting sebagai guru itu kita senantiasa bergerak, dan itu gerakan kita, usaha kita insya Allah akan membawa kebaikan. Yang salah itu ketika guru itu ada masalah tapi diam. Itu prinsipnya. Jadi yang penting kita terus bergerak. Pertanyaan yang pertama adalah dari Bu Sayam Siani Gofur dari Negeri Tanggul Patombo. Kemudian tentang pembelajaran tatap muka itu. Jadi begini, berkaitan dengan pertanyaan Bu Sayam Syahmi, kita juga perlu menelik bahwa pernyataan dari Mas Menteri itu pun menyatakan bahwa di sebagian daerah di Indonesia pembelajaran daring itu tidak efektif. Maka dari Kemendikbud itu berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana mengupayakan di daerah itu bisa pembelajaran tatap muka. Tapi ketika di dalam pembelajaran PJJ ini kemudian tidak bisa daring dan segala macam, maka yang langkah yang paling bagus adalah anak itu kan sebenarnya pola berpikirnya kan operasional konkret. Artinya dia itu belajar di dalam kondisi-kondisi nyata di lingkungannya. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin pembelajaran daring tidak bisa, yang paling bagus adalah kita menyiapkan modul dan kita berusaha menampilkan pembelajaran yang dekat dengan anak-anak sendiri gitu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mbak Kusuma itu juga benar juga. Artinya kita jangan menyanyiakan alam itu. Alam itu sudah menampilkan begitu banyak. Katakanlah media yang kemudian kita sampaikan di dalam kelas dan pembelajaran itu kan hanya membantu kita untuk menjelaskan proses yang ada di alam. Tetapi kan ketika kita tidak ada itu, masih kita masih punya alam yang kemudian kita bisa menjadikan salah satu objek kita untuk belajar. Jadi itu yang kemudian menurut saya perlu, dan dalam kondisi ini ya kita perlu mengupayakan dan semua itu berbusuh analisis, karena di satu kelas itu tidak bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain. Semua itu saya rasa itu tergantung dari masing-masing kelas, kasusnya kan masing-masing sendiri-sendiri lah, kita memetakan itu dan menurut kita itu kita baru bisa merumuskan apa yang paling baik dengan kelas kita. Jadi tidak semua harus dari semua, enggak harus YouTube semua, enggak, sesuaikan dengan apa kemampuan kita di dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah Marius, Pak Marius FB dari Kabupaten Malaka, Provinsi NTT. Saya juga pengen ke NTT sebenarnya. Saya mendengar cerita dari teman-teman yang kemudian SM3T di sana, selama itu saya juga pengen merasakan betul di sana juga seperti apa berkaitan dengan pembelajaran, apalagi kemarin juga ada bencana juga.
saya cukup tertarik dengan pernyataan Mas Pak Marius. Beliau sudah banyak sekali berinovasi tapi tidak bisa dibukukan. Saya berusaha juga menambahkan dari pernyataan Bu Kusuma bahwa kalau saya belajar menulis itu jadi membedakan gini. Kita ada dua jaket, Bapak Ibu. Jadi dua jaket. Satu jaket menulis, dua jaket editor. Ketika kita lagi fokus menulis saja, menulis saja seenaknya kita. Tulis saja semua seenaknya kita, kemudian itu. Nah, kalau saya kita sudah nulis banyak, barulah kita menggunakan jaket yang kedua, jaket editor. Jaket editor kita baru merapikan. Kalau seandainya kita di awal sudah menggunakan jaket editor, artinya kita sudah takut salah, takut ini, takut itu, kita lama-lama tidak menulis. Jadi kita tulis saja permainan tadi, permainan satu, katakan apa judulnya, caranya bagaimana, menggunakan apa bahannya, kemudian ini selamanya, tulis saja, jangan takut salah. Dan kemudian setelah itu baru kita menggunakan jaket yang kedua adalah editor. Nah, ketika sudah menggunakan jaket yang kedua editor, kita perlu pahami kemudian tadi yang kemudian mungkin ada contohnya, ada sistematika, ada selamanya, baru kita lengkapi secara baik. Jadi kalau kita punya gagasan nih, kadang kayak saya juga, kadang ketika ada gagasan sudah ditulis dulu di HP, ditulis di mana, karena kadang juga kemampuan daya pikir kita juga akan hilang. Jadi kayak ini Mas Mario sudah mengumpulkan banyak permainan, tulis saja. Siapa tahu nih, saya berdoa suatu saat nanti Pak Menteri ke situ, ketemu Pak Marius, bisa buku itu ya kemudian menjadi jejak sejarah yang bermakna buat Pak Menteri. Amin. Ternyata ada sosok seorang Pak Marius yang kemudian bisa menjadikan kondisinya dia menjadi salah satu peluang untuk dia berkarya. Itu kan orang-orang yang kemudian kita sebenarnya ingin dijadikan inspirasi kayak Pak Marius ini. Orang-orang yang dalam kondisi tertentu, tetapi dia tidak putus asa, tapi terus bergerak, kan itu. Jadi kita strategi seperti yang salah itu adalah guru yang ada masalah, tapi tidak bergerak apapun, itu yang salah. Kemudian tadi Bu Rostina tidak punya media. Saya rasa juga di sebagian besar sekolah lah, saya rasa itu juga sekarang kesulitan juga media membaca selama. Tetapi tadi pernyataan di awal kami bahwa semua itu bukan pada titiknya itu bukan pada di benda itu, Bu. Bukan pada di benda itu enggak. Titiknya itu ada di guru. Guru itu guru itu mau membuka cakrawalanya apa tidak, mau mengembangkan apa tidak. Karena ketika guru yang inovasi ditempatkan itu di tempat yang mungkin tidak begitu baik, dia akan tetap mencari peluang untuk senantiasa berkarya untuk memunculkan solusi-solusi terhadap pembelajaran yang dia alami. Ketika tadi Mbak Kusuma bilang itu salah satu suka adalah membawa keluar, itu juga salah satu opsi yang bagus juga. Karena apa ya itu pembelajaran anak-anak itu pembelajaran yang konkret. Jadi ketika dia itu belajar tentang tempe, dia tidak bisa sebenarnya belajar dari buku cara proses pembuatan tempe 1A, 2B, 3C, tidak bisa. Pembelajarannya dalam memori jangka panjang itu ketika dia itu mengalami sendiri, inquiry, mengalami sendiri, mempraktikkan sendiri, ketika ada kesalahan dan segala macam itu dia akan belajar di situ. Jadi saya yakinlah di setiap lingkungan ada potensi-potensinya masing-masing. Ketika di NTT saya yakin dengan alamnya, dengan pantainya, dengan itu bisa untuk senantiasa belajar dengan anak. Jadi yang paling baik adalah jangan mencari, kalau kita ini sekarang ini kan kita berbagi ya. Jadi mungkin di tempat saya menggunakan pembelajaran agak bisa, di tempat lain mungkin berbeda. Jadi kita sekarang itu kita mencari inspirasi semangatnya. Kemudian setelah ini Bapak Ibu bisa menganalisis kondisi masing-masing dan kita apa nih kalau fokusan di masing-masing tempat itu. Jadi saya kan berbeda-beda dan kita kan harus mengetahui juga potensi di setiap daerah juga apa saja juga berbeda-beda. Terus dari Pak Iputu Sutika dari Sulawesi Tengah. Inovasi baru apa yang terkait dengan itu? Sebenarnya inovasi itu pun itu menurut saya itu tergantung dari berbagai kondisi yang ada. Kalau kemarin itu ada yang kemudian belajar menggunakan radio, jadi dia menggunakan memanfaatkan itu kan pembelajaran daring. Nah, ada yang memanfaatkan menggunakan modul, ada yang kemudian memanfaatkan menggunakan YouTube, ada yang lainnya. Sekarang itu semua itu kita bisa menemukan solusi-solusi itu. Kalau seandainya kita menyadari dan kita peka terhadap kondisi lingkungan itu. Kayak yang kemudian saya sampaikan, inovasi itu berawal dari kepekaan sosial kita. Dan kepekaan sosial kita itu yang membantu kita untuk menganalisis di setiap daerah, di setiap kelas, di setiap potensinya itu bagaimana. Nah, kita berpikir perspektifnya
itu dari perspektif potensi pengembangan. Jangan berpikir dari kekurangan. Kalau berpikir dari perspektifnya kekurangan, itu akan selesai di situ. Nah, kalau saya perspektifnya sudah perspektif pengembangan, maka mungkin akan lebih baik di situ. Nanti akan berusaha untuk mencari gitu ya, Mas ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Menarik sekali pertanyaannya, hampir sama nih. Saya menyimak di kolom chat dan juga kolom YouTube itu keterbatasan perangkat. Mungkin tadi yang dicontohkan di Kota Semarang ada YouTube, ada juga aplikasi berbasis Android, ada juga yang menggunakan media lainnya. Kalau saya lihat itu di Cirebon itu ada Cirebon TV, yaitu menggunakan TV, dan juga ada yang menggunakan radio dan lainnya. Bahkan ada yang mencetuskan program guling, guru keliling. Itu ketika keterbatasan perangkat yang diakses siswa itu menggunakan metode guling, guru keliling. Baik, sepertinya karena waktu juga sudah cukup siang, untuk pertanyaan di saya cukup dua saja, Diana, dan pertanyaan kedua dijawab oleh Bapak Galih Suci Pratama. Nanti jawaban singkat saja, jadi untuk pertama, bagaimana merubah dari Ibu Yuni Astutik ini di kolom chat YouTube, bagaimana merubah cara berbicara, mengubah cara berpikir siswa atau siswi bahwa tugas sekolah itu bukan beban untuk mereka, apalagi di masa pandemi seperti ini. Pertanyaan pertama seperti itu. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Adrianus Uditarno kepada Bapak Galih, ini pertanyaannya juga spesifik ya. Salah satu ciri best practice adalah bersifat outstanding result. Bagaimana batasan luar biasa yang bisa dimasukkan dalam best practice? Itu pertanyaan dari Bapak Galih. Untuk pertanyaan pertama kepada Ibu Andriana, singkat saja, silakan. Terima kasih. Ini bagaimana cara merubah cara berpikir siswa bahwa pandemi itu tidak merubah apapun. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahwa pembelajaran awal kita itu sangat menentukan pembelajaran kita selanjutnya. Ketika kita awal pembelajaran daring, kita sudah lakukan secara bored atau membosankan, auto biasanya di belakang pun anak tidak begitu tertarik, karena anak itu kan sifatnya tadi juga Mas dari sana kan ya, dia itu masih memiliki sifat yang fluktuatif, semangat belajarnya naik turun. Sehingga itulah kenapa pola berpikir siswa selama pandemi ini berubah. Tapi bagaimana caranya agar kita tetap kita sendiri, kita yang mulai untuk konsisten. Konsisten menyapa siswa setiap pagi, konsisten mengumpulkan tugas misalkan, konsisten menilai. Juga Bu Yuni dan Bapak Ibu Guru dan termasuk saya sendiri, mungkin kita juga akan introspeksi. Kok siswa sampai yang tadinya rajin mengumpulkan tugas kemudian tidak, apakah karena saya tidak pernah menilainya, apakah karena saya tidak pernah mengabsennya, apakah saya tidak pernah memberikan penghargaan pada dia, seperti itu. Nah, agar siswa tetap konsisten meskipun di masa pandemi atau nanti ketika sudah PTM, kita sendirilah, kita mulai dari diri kita. Sapa anak setiap pagi itu konsisten, nilai anak itu konsisten, mengecek perkembangan anak itu konsisten, selalu bersifat terbuka terhadap pertanyaan orang tua atau anak tentang kesulitan anak selama daring ataukah seperti itu. Mungkin nanti Mas Kelly dapat menambahkan ya, kurang lebihnya seperti itu kalau yang sudah saya lakukan. Jadi kalau kita hanya semangat, biasanya anak-anak juga tetap semangat gitu. Terima kasih Bu Andriana atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua pada Pak Galih Suci Pratama, silakan dijawab singkat saja. Tadi kelihatannya pertanyaan tentang best practice adalah bersifat outstanding result. Menurut saya best practice itu kan adalah praktik terbaik kita di dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi di situ tuh tidak ada batasan apapun itu. Yang menurut saya ketika itu sudah bisa menjadi hal yang menuntaskan masalah di dalam kelas, itu juga bisa menjadi best practice kita. Karena best practice itu ya pembelajaran terbaik atau karya terbaik kita di dalam mengelola atau mencari solusi dari permasalahan yang ada di dalam kelas. Jadi menurut saya sih
itulah tidak ada batasan yang begitu luar biasa. Begitu Mas Imron, terus closing statement saya berkaitan dengan webinar ini, Bapak Ibu. Jadi kata kunci di dalam peningkatan inovasi pembelajaran ini memang ada di dalam guru. Di dalam guru sebagai leader lah, leading di dalam pembelajaran itu. Jadi apa yang kemudian dia akan lakukan, dia akan berbuat, dia akan menciptakan solusi dari permasalahan, itu semua dari guru. Terutama caranya gimana, cara memetakan dari materi, memetakan potensinya siswa dan segala macam. Jadi solusi terbaiknya bukan di orang lain, tetapi di guru yang bersangkutan, yang paham betul dengan kondisi siswanya, paham betul dengan kondisi lingkungannya, paham betul dengan kondisi kelasnya. Itu aja masalah Mas Imron. Semoga guru-guru yang sudah berada di sini tetap sehat, tetap semangat, dan kita semoga bisa menjadi garda terdepan dalam upaya perbaikan-perbaikan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Mas Imron, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Bu Andrena closing statement. Terima kasih kepada semua peserta, semoga senantiasa sehat, selalu tetap semangat dalam mendidik anak negeri apapun kondisinya, dimanapun kita adalah pembelajar, dimanapun kita selalu belajar untuk menjadi lebih baik. Okay? Kurang lebihnya saya juga mohon maaf, semoga ini bukan wadah terakhir kita untuk berbagi, semoga masih ada lain kesempatan kita untuk saling berbagi, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Andriana untuk closing untuk closing statement dari saya. Terima kasih sebelum ditutup. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Andriana dan Bu Bapak Teli Suci Pratama yang telah menyampaikan materi luar biasa, dan kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah aktif dalam webinar pada hari ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Sepertinya closing statement tadi sudah disampaikan oleh Bu Andriana dan Pak Teli Suci Pratama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi sampai dengan siang hari ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri kita sendiri dan pada umumnya untuk anak-anak didik kita yang sekian bulan bahkan mungkin satu tahun lebih ini sudah rindu untuk berangkat ke sekolah. Dan terakhir dari saya pribadi berpesan kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di seluruh Nusantara ini, jadilah guru yang dicintai ketika ada, dirindukan ketika tidak ada, dan dikenang setelah tiada. Itu saja. Sebagai moderator, barangkali banyak kesalahan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara, Bu Arina Fadilah dan Ibu Erma Susilawati. Bu Arina sama Bu Erma, silakan untuk menyampaikan penutupan dan juga informasi selanjutnya. Silakan Bu Arina. Sebelumnya, alhamdulillah sekali ya kita sudah sampai di penghujung acara ini. Terima kasih banyak kepada narasumber sekaligus moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Banyak sekali ya ilmu yang kita dapat di sini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
Selanjutnya saya akan menginformasikan bagi yang belum mengisi presensi webinar, silakan diisi, dibuka kembali presensinya. Di situ sudah seperti yang awal tadi di https://s.id/presentasi-presensi-inobel. Yang selanjutnya, informasi akan saya umumkan kembali kepada seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada. Silahkan Anda membuka kolom chat. Di situ kami telah, atau seperti yang tertampil di layar ya, di PowerPoint, https://s.id/sertifikat-inobel untuk pengisian data diri guna penerbitan sertifikat. Kemudian bagi peserta webinar yang membutuhkan lampiran kegiatan berupa daftar peserta, materi, notulen, dan dokumentasi dapat diunduh dengan men-scan barcode yang tertera di sertifikat masing-masing. Sertifikat itu akan kami kirimkan secara otomatis melalui email panitia penyelenggara. Jika tidak ada di dalam kotak masuk, dapat dilihat di menu spam atau menu sampah, dan link sertifikat ini akan kami buka sampai dengan pukul 23.59 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 00.59 menit waktu 01.59 menit untuk waktu Indonesia Timur. Bagi peserta webinar yang tidak bisa men-scan barcode-nya, akan kami kirimkan link materi diskusi yang telah berjalan tadi seperti poin kami di layar kami, yaitu dengan mengklik mengetik https://s.id/materi-inobel. Itu akan di langsung panitia acara ini. Suaranya belum masuk. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kami selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan webinar mengalakan banyak kesalahan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili fakultas. Terima kasih semua atas kerja keras panitia penyelenggara yang telah dengan sukses melaksanakan acara ini. Apresiasi yang tinggi, mudah-mudahan ini menjadi modal Anda nanti setelah lulus menjadi guru profesional. Juga kepada peserta yang sangat antusias, terima kasih atas perhatiannya, dan kami selaku pengelola program studi mohon dimaafkan apabila ada kekurangan, karena ini adalah murni merupakan kerja keras dari mahasiswa. Tidak ada campur tangan dari kami di prodi, karena semuanya dikelola oleh mahasiswa, mulai biaya, rencana, dan sebagainya. Kami hanya dalam posisi untuk mengawal saja. Terima kasih, Dada. Terima kasih untuk Bapak. Anda semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pagiku cerahku, mata